Bismillahirrahmanirrahim. Masukin semua guys. Masukin. Thank you.
Baik, untuk rekan-rekan angkatan 57, harap dipersiapkan mungkin catatannya dan juga on cam. Selama nanti MC membacakan acara dan juga pemateri memaparkan materi dan juga ada beberapa sambutan, harap rekan-rekan semua meng-off-kan mic-nya terlebih dahulu ya. Kalau gitu, mari kita mulai acara pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul secara online pada pagi hari ini. Salawat serta salam juga kami limpah curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua dapat mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Yang terhormat kepada Ibu Aryani, Ibu Dr. DRH Aryani S. Nismin MSC selaku koordinator Komisi Disiplin Kemahasiswaan Sekolah Vokasi IPB beserta jajarannya. Yang terhormat kepada Ali Muhammad Hikmat selaku Ketua Departemen Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa Sekolah Vokasi IPB. Yang terhormat kedua pembicara kita pada pagi hari ini, Kak Hasna dan juga Kak Sini Nur Oktaviani, serta rekan-rekan panitia dan juga peserta kelas luar kampus edisi kedua yang saya banggakan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Rizka Linda Milani dari Program Studi Komunikasi Angkatan 55, Staf Departemen Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa yang akan memoderatori acara pada hari ini. Izinkan saya juga untuk membacakan mengenai susunan acara kita pada KLK edisi kedua hari ini. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan juga himne IPB, yang ketiga ada sambutan, yang keempat pemaparan materi yang pertama, yang kelima ada sesi tanya jawab, kemudian ada break, yang ketujuh ada pembukaan materi yang kedua, selanjutnya ada sesi tanya jawab, kemudian ada panduan penugasan, ada dokumentasi, dan terakhir adalah penutup. Baik rekan-rekan dan peserta semua, marilah bersama-sama kita mengucapkan basmalah untuk memulai kegiatan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Acara berikutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan juga himne IPB. Kepada hadirin, dipersilakan untuk khidmat dan juga berdiri. Dipersilakan kepada panitia untuk mempersiapkan lagunya. Thank you.
Baik, terima kasih. Hadirin dipersilakan untuk khidmat dan duduk kembali. Selanjutnya adalah kata sambutan dari Ibu Dr. DRH Aryani Esismin MSC, selaku Koordinator Komisi Disiplin Kemahasiswaan Sekolah Vokasi IPB. Kepada Ibu Aryani, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih. Suara saya cukup terdengar? Terdengar dengan jelas, Ibu. Oke, baiklah. Mbak Rizky Linda, terima kasih banyak atas waktunya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mohon maaf, ini sedang ada pengerjaan di rumah saya, jadi mungkin suaranya agak terganggu sedikit ya. Tapi saya kira tidak mengurangi semangat kita untuk tetap menjalankan kegiatan ini ya. Baik, anak-anakku sekalian, ya, saya lihat peserta pagi ini cukup antusias juga ya, sebanyak 70 orang ya. Terima kasih kepada panitia dan kepada dosen pembimbing yang sudah mengadakan acara ini, kepada tim kesayangan saya, tim Komisi Disiplin dan Kemahasiswaan ya, yang selalu setiap tahun tidak pernah bosan dan tidak habis-habisnya melakukan kegiatan soft skill dan LKMM. Ya, terima kasih semuanya atas kerjasamanya selama ini. Dan kepada panitia ya, dan juga kepada ketua DPM, ketua BEM, ketua-ketua Ormawa, dan semua anggota dan yang berada di Ormawa dan tidak, dan anak-anak yang berada tidak berada di Ormawa ya. Saya kira siapapun boleh mengikuti acara ini ya. Kalau melihat judulnya sekarang ini adalah apa? Pelatihan manajemen stres dan penguatan karakter mahasiswa ya. Nah, apa yang disebut dengan stres ya? Stres itu banyak ya. Jadi stres itu bisa fisik, bisa non-fisik ya. Apa yang fisik? Misalnya kalian kelelahan ya. Kalian seharian melakukan Zoom, seharian melakukan diskusi melalui online secara daring pembelajaran, termasuk akan menyebabkan kalian stres fisik ya. Dan jangan salah, stres fisik ini bisa menyebabkan nantinya menjadi stres yang non fisik ya, jadi menjadi psikis jadinya ya. Jadi nanti mungkin kalian bisa bagaimana, saya tidak tahu ya, Mbak Cindy ini, saya kenal Mbak Cindy ya. Mbak Cindy ini adalah seorang mahasiswa dari P3 kalau tidak salah, PPP ya, yang waktu itu sempat mengikuti kegiatan OTSCO ya. Nah, dalam kegiatan OTSCO itu banyak sekali yang manfaatnya bisa didapat ya. Nah, seperti Mbak Cindy yang sekarang akan menjadi pembicara ini ya. Jadi Mbak Cindy ini adalah seorang alumni OTSCO atau mungkin masih di sana untuk mengurus OTSCO ya. Apa itu OTSCO? Nanti tolong Mbak Cindy dijelaskan kepada adik-adik dan teman-temannya ya, supaya mereka juga dapat berminat masuk di OTSCO ya. Karena tidak ada jeleknya, OTSCO ini adalah nantinya membina kalian bagaimana kalian memanage stres itu ya, dan juga bagaimana kalian dapat berkarakter sebagai seutuhnya mahasiswa ya. Jadi ini topik yang bagus sekali ya, terutama di masa pandemi ini. Orang itu jangankan mahasiswa ya, dosen juga stres loh ya. Bagaimana kalau apalagi yang gaptek seperti saya ini, wah stresnya sudah tinggi. Ini bagaimana ini, suaranya nggak kedengar ya, videonya nggak muncul, bagaimana memasang background ya, itu semuanya memicu stres kita untuk memulai sesuatu ya. Nah, mudah-mudahan ini adik-adik angkatan 57 ya, Laksamana apa, Agridaya ya, betul ya. Oke, bisa mengikuti kakak-kakak yang ada di sini ya. Kemudian kalau nanti ada masalah ya, kami di dalam sekolah SW itu ada yang namanya komisi konseling juga ya. Tapi komisi konseling itu isinya adalah dosen ya. Nah, kalau misalnya kalian nanti lebih nyaman, nggak ada jeleknya ya, di tingkat mahasiswa itu membentuk juga komisi konseling supaya curhat ya. Kalau jadi artinya kalau membagi perasaannya terhadap seseorang itu akan mengurangi bebannya ya. Jadi di kalian bisa membentuk sendiri komisi konseling di level mahasiswa, kemudian nanti kalau nggak bisa menangani baru nanti minta tolong komisi konseling. Yang saya kira komisi konseling itu ada semua di setiap prodi, karena sek prodi itu menjadi salah satu anggota daripada komisi konseling ya. Jadi selamat mengikuti pelatihan manajemen stres dan penguatan karakter mahasiswa ya. Dan saya berharap kalian tidak jadi stres ya. Kalian malah dapat menanggulangi stres yang ada selama ini ya. Oke, baik, dari saya
segitu saja. Saya mohon maaf, nanti jam 9 saya juga harus ada dua acara yang harus saya ikuti. Jadi mungkin saya tidak bisa lama ikut dalam acara pelatihan ini ya. Terima kasih semuanya, semangat ya. Selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dan tetap belajar dan semangat dalam mengikuti semua kegiatan belajar mengajar selama sekolah di SW ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ibu Areni yang telah memberikan kata sambutannya. Semoga sehat selalu ya, Ibu. Oke, teman-teman semua, kita udah mulai beralih ke acara inti kita pada hari ini, yakni pemaparan materi yang pertama oleh Kak Hasna Jamilah, selaku konten media spesialis di @mimpin.id. Tapi sebelumnya, dari tim panitia sudah menyiapkan sebuah video promosi dari sponsorship kelas luar kampus 2020, yakni dari Wardah dan juga Bayu. Dari gelap malam, bintang temani mimpimu. Apa yang kau takutkan dari matahari, hangatnya sinari cantikmu. Cita dan mimpimu indah masa depan, setia ku temanimu. Bersamamu aku tahu kau siap hadapi dunia. Bener itu yang lo suka. Doyannya musik ya pilihnya kuota musik lah. Bener itu yang lo suka. Doyannya musik ya pilihnya kuota musik lah. Iya juga ya. Bayu, provider serba digital pertama di Indonesia. Bebas pilih kuota plus topping, transparan dan apa adanya. Bayu, semuanya semaunya.
Oke teman-teman, itu dia video sponsor dari KLK 2020. Nah, ini pertama aku mau ngasih tahu teman-teman kalau misalkan sponsor kita dari bayu.id bakal bagi-bagi kuota gratis nih buat peserta KLK 2020. Tapi ada syaratnya nih teman-teman, bisa banget langsung screenshot aja kegiatan kita pada pagi hari ini nih. Pas pagi-pagi boleh, nanti siang boleh, pas ada pembicara boleh, atau nanti pas dokumentasi juga boleh. Teman-teman screenshot langsung, terus teman-teman bikin snapgram di akun teman-teman masing-masing. Pakai akun real ya, jangan pakai akun fake, apalagi second akun. Karena nanti akan dinilai oleh tim Bayu. Dan apabila teman-teman bisa ngasih resume atau mungkin ngasih kesan-pesan gimana sih rasanya ikut KLK, teman-teman bakal diseleksi dan berkesempatan mendapatkan kuota yang super banyak dari bayu.id. Jadi jangan lupa di screenshot terus dibikin snapgram, gampang banget kok. Oh ya, nanti bakal ada juga harus ngetag siapa dan harus ada hashtag apa aja. Itu broadcastnya akan dikirimkan oleh tim panitia ya. Jadi teman-teman tunggu aja. Terus juga nih aku mau ngingetin, kayak di minggu lalu, teman-teman jangan lupa catat semua materi yang disampaikan oleh pembicara, catat poin-poinnya juga boleh, dan juga jangan lupa buat resume yang nanti juga akan disetorkan kepada panitia. Dan teman-teman selama acara nanti, mohon tertib, mohon tenang, jangan ada yang tiba-tiba ngilang dari layar, jangan ada yang kepalanya doang, jangan ada yang aneh-anehan. Kalau misalkan sinyal bermasalah, silahkan langsung konfirmasi aja di kolom chatnya. Nanti juga kita bakal ada games, dan pokoknya hari ini teman-teman harus semangat, karena kita bakal seru-seruan dengan pembicara-pembicara kita yang hebat nanti. Oke, ini sambil menunggu pembicara kita yang pertama. Teman-teman udah pada sarapan belum? Ayo coba nih aku mau tanya ke salah satu orang. Siapa ya? Cewek deh. Syahreina. Syahreina silahkan on mic, udah sarapan atau belum? Udah kak. Udah? Ya. Sarapan sama apa tadi? Bubur ayam kak. Yang belum sarapan siapa? Ada yang belum sarapan? Saking semangatnya, soalnya tadi kayaknya jam berapa ya? 7.15 tuh ada yang udah ngantri mau masuk room, padahal kita mau masuknya jam 8 lewat. Kalian semangat banget sumpah. Teman-teman semangatnya harus terus membara ya, jangan cuma pas awal-awal masih jadi mahasiswa baru, karena semester-semester berikutnya sangat sangat-sangat menebarkan teman-teman, jadi tetap harus semangat, dan semoga ilmu-ilmu yang kalian dapatkan di KLK ini bakal berguna di kedepannya. Gimana teman-teman panitia? Wow, semoga cepat nyala ya Alvin listriknya. Siapa lagi nih? Teddy Prasetyo. On mic. Halo Kak. Teddy gimana, udah mandi belum? Udah. Teddy udah mandi atau belum? Udah sarapan atau belum? Udah. Udah aman ya berarti. Jangan ngantuk ya selama acara nanti ya. Semangat. Oke, sambil menunggu dari Kak Asnanya nih teman-teman. Oke, bagi teman-teman yang suka keluar masuk Zoom sendiri, nggak apa-apa ya, yang penting jangan tiba-tiba kalian keluarin sendiri terus nggak masuk-masuk Zoomnya lagi. Kalau emang bermasalah, silakan langsung lapor aja di kolom chatnya bermasalah karena apa, biar nanti tim panitia nggak misalkan nilai yang gimana-gimana karena teman-teman keluar dari Zoom ya. Oke. Halo Kak Hasna, assalamualaikum. Apakah sudah masuk? Halo, udah. Waalaikumsalam. Oke Kak, selamat pagi Kak Hasna. Pagi teman-teman. Oke, teman-teman karena Kak Hasnanya udah join nih, kita bisa langsung masuk aja ke materi. Tapi sebelumnya kita tengok-tengok dulu dan bacain bentar resume dari Kak Hasna. Ini aku dari tadi udah baca-baca dan wow, Kak Hasna tuh luar biasa banget. Nih. Yang pertama, teman-teman panitia boleh di-share. Oke.
Nih yang pertama teman-teman, kita bisa simak work experience-nya Kak Hasna yang super duper. Wow, aku udah ngerasa kayak aku udah ngapain aja nih selama kuliah, sementara aku ngeliat Kak Hasna udah hebat banget dalam kurun waktu yang cukup singkat nih sepertinya, tapi Kak Hasna udah banyak banget experience-nya. Yang pertama nih, di tahun 2016 sampai 2019, Kak Hasna sudah tergabung dalam kreatif tim di beberapa bagian nih Kak, kayaknya ya, di Givo.id, Yotproject.id, ada founder dan fotografer juga di Outgrapper. Dan di tahun ini, Kakak menjadi konten media spesialis at Pemimpin Indonesia dan juga Rumahjiwa.id. Terus nih teman-teman, Kak Hasna juga ada beberapa achievement yang, waduh, aku ada chip kenapa ya kira-kira. Ini kalau dari Kasun sendiri, di 2018, beliau ada Bakti Nusa Scholarship Internship at WWOOF Japan. Dan di 2017 ada UNS Global Challenge Awardee Internship at Women for the World Myanmar. Di tahun 2016 ada Youth Project Scholarship. Nih teman-teman, kalau misalkan mau kontak Kasna bisa banget nih. Di sebelah kanan sini di khssnaaj@gmail.com ada nomornya juga. Mungkin nanti bisa tanya-tanya ya Kak, via email ya Kak, gimana? Boleh banget kok, lewat aja ya. Nih teman-teman bisa dilihat ya project experience-nya Kak Hasna, wow, bertumpuk di sana. Jadi teman-teman angkatan 57 harus benar-benar mencontoh Kak Hasna karena beliau sudah banyak sekali pengalamannya, beliau sudah banyak sekali project-nya, dan memang benar ya Kak, sepertinya untuk menjadi seorang mahasiswa bukan hanya duduk di dalam, ada experience di luar kelas. Nah, kalau gitu, mungkin untuk lebih lengkapnya, kita langsung simak aja yuk materi dari Kak Hasna Jamilah. Kepada Kak Hasna, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih Linda. Oke, aku izin masuk ya teman-teman kelas luar kampus semuanya. Sebelumnya salam kenal loh ya teman-teman. Semoga pada sehat-sehat semua. Jangan lupa memulai hari ini dengan tersenyum. BTW, boleh minta tolong izin share screen materinya? Iya. Oke. Okay. Oh iya, teman-teman sedikit promosi dulu ya. Jadi dari tim pemimpin lagi kolaborasi sama GNFI. Kalau ada yang tahu, Good News from Indonesia. Kita lagi bikin namanya kegiatan Kongres Pemuda Indonesia. Kalau teman-teman pengen nyoba ikutan selagi nyoba-nyoba ya, mumpung masih mahasiswa, boleh banget bisa langsung ke @kongrespemuda.id. Oke, sambil nunggu materinya ya. Materinya belum muncul ya. Oke, mungkin sebelum materinya nih Kak, tim panitia udah nyiapin video dari pemimpin.id-nya Kak. Teman-teman mungkin bisa menyimak videonya. Oh, boleh, ya. Boleh, boleh, boleh. Iya. Pemuda adalah masa depan bangsa Indonesia. 1000 orang tua bisa bermimpi, tapi 1 orang pemuda bisa mengubah dunia. Indonesia butuh banyak pemuda yang mau bergerak dan mewujudkan cita-cita bangsa menjadi bangsa yang maju dan sejahtera. Kongres Pemuda Indonesia 2020 hadir sebagai wadah di mana para pemuda di Indonesia dapat merangkai gagasan, membangun harapan untuk Indonesia yang lebih baik. Subtema gagasan, pendidikan, SDM riset dan teknologi, infrastruktur dasar dan lingkungan, ekonomi dan kewirausahaan, kesehatan dan kehidupan sosial, politik dan hukum. Rangkaian acara, Stadium General, Kongres Pemuda Indonesia, Dialog Kebangsaan. Daftarkan gagasanmu sekarang. Oke, thank you teman-teman Linda dan teman-teman. Oke, tadi ya teman-teman bisa dilihat ada beberapa subtema gagasan, ada 5 yang bisa teman-teman ikutin. Jadi nggak harus tertarik di pendidikan aja, tapi bisa juga di subtema yang lainnya. Oh ya, bentuk gagasannya bisa berupa artikel ataupun video ataupun audio. Jadi kalau teman-teman yang suka ngomong bisa pakai audio aja ya atau video kayak gitu. Jadi kalau nggak suka nulis, oke, materinya udah siap. Aku izin ini ya sambil sharing. Oke. Nah teman-teman, sebelumnya selamat pagi lagi teman-teman. Terima kasih sudah mengundang Hasna di sini. Aku bakal sedikit cerita tentang my college life kayak gitu, karena di sini kebetulan teman-teman mahasiswa baru semua ya kayak gitu. Aku juga mahasiswa baru, teman-teman mahasiswa baru lulus. Oke. Okay. Sekarang mungkin bisa next ya.
Oke, kenapa sih aku bilang unremarkable college life kayak gitu? Sebenarnya emang kenapa enggak, apakah ada sesuatu cerita di dunia kampus yang bikin aku tidak bahagia atau gimana? Aku bakal cerita kayak gitu. Jadi teman-teman, izinin aku sedikit cerita tentang cerita kampusku selama 5 tahun. Aku kuliah 5 tahun pas, teman-teman. Aku kuliah di UNS Solo, jurusanku arsitektur. Dan gimana sih aku bakal cerita nih teman-teman, kenapa aku lupa untuk membuat cerita dunia kampusku itu enggak 100% worth it atau enggak 100% itu berharga untuk diriku kayak gitu. Tapi bukan berarti aku enggak menikmati ataupun aku enggak bersyukur, bukan, tetapi banyak hal di luar sana yang membuat aku kayak, kenapa ya dulu aku pas kampus enggak kayak gitu? Kenapa ya dulu pas aku kampus tuh enggak nyoba ini itu? Nah, di sini aku bakal cerita. Oke, next mungkin. Nah, yang sebelumnya dulu, teman-teman, di sini aku pengen bagiin 3 buku yang aku tulis sama teman-temanku. Jadi aku nulis buku reminder. Ada 3 buku yang bakal aku bagiin buat peserta teraktif ya. Jadi nanti aku akan ada sesi yang dimana aku nanya, teman-teman bisa komen, minta tolong buat teman-teman panitianya bisa dicek ya, dibantu cek siapa aja teman-teman yang aktif, komen ataupun nanti ikut partisipasinya. Next. Oke, tadi udah sedikit diperkenalin sama Linda. Sebenarnya teman-teman bisa nemuin aku di semua sosial media aku dengan nama HSSNAAJ kayak gitu. I would like to tell myself as creative enthusiast. Aku lebih suka dipanggil seseorang yang antusias sama dunia kreatif daripada dikenal dengan jabatan-jabatan kayak gitu. Walaupun sekarang aku kerja di pemimpin.id. Itu mulai awal tahun ini, dan juga sebelumnya aku pernah mendapat beasiswa Bakti Nusa. Kalau ada yang tahu Fatur, itu temanku di Bakti Nusa. Jadi aku salah satu dari 60 dari 2000 peserta yang daftar. Jadi aku satu dari 60 orang yang diterima Bakti Nusa dari 2000 yang daftar se-Indonesia. Aku pernah menginisiasi gerakan sosial seperti bangun kolaborasi cukup dari rumah, ilustrator peduli, dan bantu Alhaya. Kebetulan kalau ilustrator peduli ini kita gerakan ilustrator yang menghimpun donasi buat corona pas awal-awal kayak gitu, alhamdulillah kekumpul 10 juta. Nah, dan juga di sisi lain aku juga punya ketertarikan di dunia kreatif. Jadi di dunia sosial yang aku geluti, aku mencampurkan apa sih kreatif yang aku suka, salah satunya melalui ilustrasi. Dan juga di melalui dunia kreatif itu aku membuat beberapa inisiasi bisnis yang nanti bakal aku ceritakan lebih dalam ya teman-teman. Itu ada Teman Kreasi, Madu Ailah, Anafrin, ataupun Share On You. Mungkin bisa bantu next. Oke. Nah, teman-teman sebelumnya juga aku pengen cerita, aku dari Pulau Bangka Belitung. Ada yang tahu Pulau Bangka Belitung di mana? Itu ada fotonya ya. Halo? Halo, okay. Aku di Bangka Belitung juga, Kak. Wah, halo Putri. Aku dari Pangkal Pinang di Bangka. Mungkin boleh ya nanti cerita-cerita ya setelah ini. Mungkin ada yang tahu Laskar Pelangi. Yes, aku besar di Bangka Belitung walaupun aku nggak lahir di Bangka. Tapi orang tua ayahku orang Bangka kayak gitu. Dan aku besar hampir 9 tahun lebih di Bangka. Dan seperti yang teman-teman tahu, ya ceritanya gak semengenaskan di Laskar Pelangi sih. Tapi emang Bangka Belitung bisa dibilang cukup terisolir daripada dari update-update di luar sana, yang dimana saat SMA aku udah bisa internetan tetapi masih belum tahu informasi seutuhnya. Berbeda dengan teman-temanku seumuranku yang ternyata sejak dia SMA dia udah lebih aktif, udah ikut kongres di mana di sana di sini kayak gitu. Tapi yang aku pengen bilang sebelumnya adalah aku juga berasal dari sesuatu yang sangat underprivileged, dalam arti aku nggak punya privilege yang hidup di kota besar. Aku berasal dari sebuah daerah, teman-teman. Jadi mari kita sepakati dulu untuk memulai sesi ini adalah kita mengeluarkan kalau aku kan orang daerah, Kak. Aku kan orang ini, Kak. Aku kan orang itu, Kak. Ini nggak ada hubungannya karena kita sama-sama manusia, kita sama-sama orang Indonesia, dan semuanya sama-sama makan nasi, kan.
Okay, mungkin bisa next. Okay. Sekarang aku pengen ngajak teman-teman buat nulis di kolom komentar. Apa sih? Mungkin pada kenal ya dua orang di foto ini. Yang satu, siapa yang di kiri? Ada yang tahu yang cowok, masnya? Hansol, bener Linda. Okay. Kalau yang di kanan, pada tahu ya, Korea Romit. Ya, Korea Reomit harusnya, iya enggak sih? Okay. Yang di kanan itu Mbak Najwa. Coba teman-teman tuliskan satu kata yang teman-teman ingat dari dua orang yang ada di foto ini. Oke, bisa tulis di kolom komentar ya. Motivator, oke. Pembicara, apalagi ini visioner. Apalagi ini Hansol semangat, kritikus. Mbak Naina mungkin ya, kritik. Kritikus pemikir kritis, motivator. Oke. Najwa kritis, oke. A good speaker, oke. Aku setuju, inspiratif, berani. Oke, benar sekali. Critical thinking. Oke, motivator. Oke, hampir semuanya pasti selalu berbilang kedua orang ini inspiratif. Keduanya motivator yang baik, ataupun dia ngomongnya pintar kayak gitu. Tapi aku juga termasuk orang yang ngefans ya sama kedua orang ini. Yang pertama adalah karena Hansol, dia orang Korea yang ternyata dulu teman-teman, dia sejak umur tahun itu tinggal di Malang, dan ternyata dia pindah ke Malang dari Korea karena orang tuanya bangkrut, kayak gitu. Hingga akhirnya dia pas di Malang, dia ternyata bukan di sekolah internasional, tapi dia memilih untuk sekolah di sekolah lokal yang karena orang tuanya nggak punya uang itu. Kayak gitu. Dan ternyata dulu pas dia lulus SMA, dia itu setahun itu dia kayak nganggur gitu. Jadi kayak apa namanya gap year. Dan dia dulu sempat stres, dia akuin dia sempat stres. Tapi akhirnya ternyata dia keterima untuk lanjut kuliah di Singapura. Kayak gitu. Jadi kayak itu mungkin titik baliknya. Dan dulu pas dia lulus kuliah di Singapura, saat cari kerja di Korea, ternyata dulu dia pernah jadi tukang bersih-bersih dulu teman-teman. Baru dari tukang bersih-bersih dia ngumpulin uang buat bikin dan ngembangun channel YouTube-nya yang udah dimulai dari kuliah, hingga baru akhirnya dia pun bisa menjadi yang lebih baik di sekarang. Sama kayak Mbak Nana. Mbak Nana memulai karirnya itu dia dulu kuliahnya di hukum kayak gitu, tapi sekarang dia lebih dikenal sebagai jurnalis kayak gitu ya. Jadi dulu setelah dia lulus kuliah hukum, dia memilih untuk berkarir di jurnalis. Tapi sebenarnya apa sih yang bikin menarik dari kedua orang ini selain yang udah teman-teman katakan? Coba bisa next. Oke. Ada satu hal penting yang aku sendiri punya dan itu sama yang dimiliki oleh Mbak Nana ataupun Hansol. Ada yang tahu apa? Bisa tulis di kolom komentar. Satu hal ini yang bikin aku nggak mau berhenti untuk berusaha ataupun mencoba kayak gitu. Kreatif, bekerja keras, mimpi, semangat. Okay. Terus ingin mencoba. Ya, aku suka banget terus ingin mencoba. Okay, mimpi, keluarga, tangguh. Perubahan, semangat. Okay, thank you teman-teman yang udah nulis di kolom komentar. Ya, benar banget, semuanya benar banget. Semua orang punya satu hal yang sama-sama penting di antara yang lainnya. Sama-sama seperti Mbak Nana ataupun Hansol, either itu mimpi, entah itu ingin terus mencoba, ataupun itu semangat dan never give up. Satu hal ini adalah sesuatu yang selalu ingin kita miliki, yang harus kita teman-teman coba bangun dan coba teman-teman miliki untuk next membangun kehidupan pasca kampus, kehidupan di kampus yang lebih baik, yaitu adalah niat, kayak gitu. Niat is everything, kayak gitu. Oke, mungkin bisa next sambil aku cerita. Oke, sedikit cerita teman-teman, ini throwback selama 5 tahun aku kuliah. Dulu aku di paling atas kanan adalah SMA aku. Jadi dulu aku sama kayak teman-teman yang dulu SMA kayak gitu. Aku juga pernah SMA. Pas di SMA aku bukan orang yang the most outstanding. Aku bukan orang yang keren banget kayak gitu. Tapi
Dulu tuh aku pengen masuknya ITB, pengen masuknya jurusan DKV, teman-teman kayak gitu. Tapi ternyata emang standarku tuh belum standar ITB kayak gitu. Hingga akhirnya ya udah, karena aku suka gambar, aku suka bikin ilustrasi, akhirnya ya udah aku keterimanya di arsitektur UNS. Masih ada gambar-gambarnya ya kayak gitu. Tapi ternyata selama sepanjang perkuliahan, selama 2 tahun masa perkuliahan, aku tuh merasakan kok kayaknya aku salah jurusan ya. Dan ternyata 80% mahasiswa Indonesia itu merasa salah jurusan. Jadi saat teman-teman nanti yang masih mahasiswa baru merasa, kok aku salah jurusan ya kak, aku harus gimana ya? No, it's not your time to stop, kayak gitu teman-teman. Di sini sama seperti aku yang dulu memilih untuk, okay, aku gak bakal stop, either karena aku merasa salah jurusan, tetapi aku akan berusaha apa yang bisa aku lakukan dengan aku salah jurusan di sini. Kayak apa yang bisa aku lakukan dengan aku, okay, aku bakal mencoba sesuatu hal yang lain dengan jurusanku. Dan ini yang aku lakukan. Pertama, karena aku suka dunia kreatif, di foto kedua, aku menjadi panitia, apa ya, jadi ketua koor media buat art event atau acara terbesar di kampusku. Jadi dua tahun pertama masa kampusku aku aktif di jurusan teman-teman, hingga akhirnya aku bisa bertemu dengan salah satu tokoh di Solo. Terus ternyata di 2 tahun pertama itu membuat aku merasa kayak kok aku aktif punya temannya di jurusan-jurusan aja ya. Mungkin kalau teman-teman vokasi, kok aku punya temannya di sekolah vokasi aja ya. Dan itu akhirnya membuat aku pengen mencoba berbagai hal. Nah, di sini adalah poin dari niat yang aku maksudkan tadi. Kayak niat untuk terus mencoba dan niat untuk terus mengembangkan diri. Aku ikut kegiatan volunteering buat dari AISEC. Mungkin pada tahu ya AISEC, kegiatan yang buat bule-bule itu. Terus aku aktif buat membantu kegiatan sosial temanku. Di situ aku nemenin temanku yang dia melakukan penggalangan dana buat anak-anak kanker kayak gitu. Terus juga aku pernah aktif untuk selama setahun lebih aku sering turun ke kampung teman-teman. Aku mencoba gimana caranya bermasyarakat. Aku di sini aku belajar arsitek itu enggak cuman untuk orang-orang kaya teman-teman. Jadi gimana aku memanfaatkan ilmu arsitekku untuk membantu warga-warga kampung ataupun warga-warga marginal. Setelah itu aku ikut menjadi panitia acara besar UNS dan itu meneliti untuk beberapa kali diundang jadi pembicara juga. Dan aku pernah ngebantu temanku. Jadi di tahun 2017 di foto yang tengah ini itu aku ketemu sama bosku yang sekarang, di mana aku membantu dia bikin acara di Solo. Dan ternyata dia merasa nyaman sama, bukan merasa nyaman, maksudnya merasa cocok dengan cara kerjaku dan aku cocok sama cara kerjanya. Hingga akhirnya pas aku mau lulus kuliah aku ditanyain, Hasna kamu udah siap kerja belum, aku panggil ke Jakarta ya, kayak gitu. Oke, itu cerita nanti. Dan aku mencoba hal lain lagi, yaitu aku menekatkan diri teman-teman di tahun 2017 akhir. Aku pergi ke 4 negara sendirian, cewek kayak gitu, belum pernah keluar negeri. Tapi itu benar-benar hal yang paling nekat yang pernah aku lakukan dan hal yang paling tidak pernah aku lupakan. Hingga akhirnya dari kenekatanku aku diundang jadi pembicara di TV kampus. Aku juga tahun 2018 pernah ke Jepang nekat juga sama temanku, gak punya uang. Tapi akhirnya kita nabung dan cari uang sana-sini. Dan ternyata cerita-cerita itu membuat aku bisa terpilih menjadi salah satu penerima manfaat Bakti Nusa. Dan juga di akhir tahun 2019 kemarin aku ikut menjadi relawan di salah satu desa di Kalimantan berdua sama temanku. Jadi itu pas aku pengen ngajar, aku ngajar ya di sana. Aku ngajar itu tuh aku harus nyebrang sungai dulu kayak gitu kalau pengen ke SD-nya kayak gitu. Nah, ternyata teman-teman dari cerita-cerita ini, dari cerita-cerita kampusku yang terlihat banyak, terlihat mungkin buat teman-teman yang sekarang mahasiswa baru itu keren, masih banyak hal-hal di luar sana yang aku masih aku menyayangkan kenapa dulu aku nggak nyoba lebih banyak hal, kenapa aku nggak nyoba lebih banyak kesempatan yang bisa aku coba di dalam kampus. Kenapa teman-teman aku bilang kayak gini? Karena masa kampus adalah masa eksploratif teman-teman. Jangan sampai
kita atau teman-teman di sini membatasi lingkup kecil teman-teman hanya dengan karena entah karena gini nih, Mbak, aku kan tapi pengen fokus ke kewirausahaan aja, pengen fokus bisnis aja, pengen fokus atau aku pengen fokus BEM aja, Mbak, atau aku pengen fokus ini aja. Oke, teman-teman. Teman-teman, kalaupun teman-teman sudah memilih pengen fokus kemana, itu bagus. Tapi jangan lupa untuk mencoba lebih banyak hal selama di kampus. Kenapa, teman-teman? Karena mahasiswa itu nggak pernah disalahin, teman-teman. Jadi kayak itu adalah sebuah privilege seorang mahasiswa ya. Kalau teman-teman nanti udah lulus, kayak gitu, pengen nyoba banyak hal, teman-teman tuh kayak aku ya, kemarin bantuin tanteku bikin brownies kayak gitu. Terus pokoknya ada salah langkah, terus tanteku bilangnya langsung gini, kamu nih udah lulus, udah S1 gak bisa bikin brownies kayak gitu. Itu rasanya apa hubungannya kayak gitu, aku di kuliah gak belajar bikin brownies kayak gitu kan. Tapi itu adalah sebuah sebuah hal yang emang gak bisa dimiliki mahasiswa teman-teman. Jadi itu hal simple ya, tapi ternyata S1 ataupun sarjana itu tuh dibawa-bawa kemana-mana. Jadi teman-teman, mumpung masih di kampus nih, mumpung masih mahasiswa baru, coba banyak hal, coba ikut kegiatan sosial, coba ikut kegiatan bisnis, coba ikut kegiatan apapun. Tapi jangan lupa, saat teman-teman udah mencoba, teman-teman coba batasin kayak gitu. Saat teman-teman udah mencoba kegiatan sosial, terus teman-teman merasa, oh aku passion, oh aku nggak passion. Ya udah, saat teman-teman merasa passion, coba hal lain, hal sosial yang berbeda, tapi kalau emang nggak suka, ya udah teman-teman coba hal lain lagi. Jadi coba explore. Karena teman-teman belum di masa-masa kampus adalah teman-teman waktunya untuk sangat mengenali diri sendiri. Teman-teman bisa mencoba mengenali diri sendiri, caranya ya dengan explore diri teman-teman. Kalau di kegiatan bisnis cocok nggak? Kalau di kegiatan sosial cocok nggak? Kalau di kegiatan BEM cocok nggak? Kayak gitu. Karena kita nggak pernah tahu saat kita belum pernah benar-benar mencoba teman-teman. Dan itu yang aku lakukan. Aku nggak pernah ikut BEM karena emang aku bukan suka organisasi yang terstruktur banget. Tapi aku sangat respect sama teman-temanku yang di BEM. Dan aku punya adik-adik binaan di BEM. Tapi aku lebih memilih untuk aktif di kegiatan sosial, lebih aktif di kegiatan kepanitiaan, lebih aktif untuk ikut komunitas-komunitas kayak gitu. Dan itu nggak ada nothing wrong. Tapi yang emang aku sesalin, aku nggak pernah nyoba masuk BEM kayak gitu. Karena aku pernah nyoba magang kayak gitu, tapi itu nggak bertahan. Tapi kayak tetap aja kayak aku pengen nyoba kayak gitu, tapi ya udah kayak gitu, aku bukan mahasiswa lagi dan aku nggak bisa nyoba lagi. Dan hal lain yang aku sesali saat aku di bangku kuliah adalah aku jarang ikut lomba, teman-teman. Ini adalah sebuah fakta ya. Jadi aku ke mana-mana itu bukan karena lomba, tapi karena emang aku nyoba sana sini, tapi bukan karena lomba. Dan kalau bisa dibilang, kalau kita adu-aduan juara-juara banyak kan, aku nggak ada kayak gitu. Mungkin nanti pembicara satunya itu yang mahasiswa berprestasi bakal lebih banyak cerita tentang gimana caranya bisa berprestasi ya. Mungkin bisa next. Nah, teman-teman, dari banyak hal yang aku coba-coba itu, teman-teman bisa lihat di slide selanjutnya. Nah, ternyata dari berbagai hal yang aku coba-coba dengan nekat, dengan niat, ya udah, aku coba aja dulu. It leads me to bisa ketemu sama Eyang Habibi, bisa ketemu sama Andin, bisa ketemu sama Mbak Nana, ketemu Rio, ketemu Pak Hendri, ketemu Mbak Sefira Meida. Kalau ada yang tahu Ayat-Ayat Cinta ya, Mbak Sefira Meida itu pemainnya. Nah, teman-teman bisa ngeliat nggak sih apa sih the same things of my story yang aku coba ceritain ke teman-teman dari semua ceritanya, ada yang bisa nebak gak apa? Tadi aku udah ngomong sih sebenarnya kayak gitu. Oke, niat ataupun ada lagi yang tahu? Oke, sebenarnya adalah ya udah coba aja dulu. Ya berani. Ya aku nyoba berani aja kayak gitu. Kayak aku nggak bisa bilang ke teman-teman kalau aku selalu berani. Enggak, aku juga punya proses. Aku juga punya sisi di mana aku nggak berani. Aku punya sisi di mana aku kadang capek, kadang aku nggak nekat, kadang aku merasa lelah. Ya, aku juga punya kayak gitu. Aku juga punya sisi di mana aku ngerasa ngelihat pembicara keren tuh kayak
kok mbaknya bisa ya, aku nggak bisa kayak gitu. Ya, semua orang itu bisa kayak gitu, teman-teman. Tapi benar nih, ada yang ngomong, coba aja daripada penasaran. Benar banget, teman-teman. Satu hal yang selalu aku garis bawahi adalah, karena aku orangnya impulsif ya, aku tahu aku impulsif karena aku orangnya, karena aku mengeksplor diriku saat perkuliahan. Aku impulsif saat, ya udah saat aku mau melakukan sesuatu, aku tuh langsung melakukan aja, gak usah dipikir dulu. Jeleknya adalah aku gak mikir secara jangka panjang. Tapi dari keimpulsifan itu, ya udah aku jadi mungkin dinilai nekat ataupun lebih berani. Hingga akhirnya pas tahu Andin mau ke Jogja, pas aku di Solo, aku tuh langsung malamnya tuh aku langsung ngegambar buat Andin. Hingga pas aku ke Jogja besok, aku ngasih Andin kayak gitu. It was, aku ngasih ilustrasiku, yang dipegang itu ilustrasiku buat Andin ya. Kayak aku pernah ngefans sama Andin kayak gitu. Sama kayak pas ketemu Mbak Nana, aku juga ngasih bisnis barengku sama temanku buat Mbak Nana. Nah, ternyata dari kenekatan ini sama yang cerita pas aku ketemu Eyang Habibi, teman-teman. Itu yang di foto paling kanan ya teman-teman. Ini ceritanya lucu, dari kenekatanku ke apa ya, keimpulsifan, akhirnya aku sama teman-temanku pas tahu Eyang Habib itu pengen ada roadshow nonton bareng ke Solo, mungkin pada tahu ya itu tahun berapa ya, tahun 2017 apa 18 gitu, itu Eyang Habib itu ngadain roadshow kayak gitu. Tapi kita tuh, aku sama teman-temanku tuh nggak ada yang dibilangin kayak gitu, sama teman-teman yang lain nggak ada yang dibilangin kalau Eyang Habibi mau ke Solo dan nonton gratis kayak gitu kan. Enggak, akhirnya ya udahlah kita nekat aja di situ. Kita enggak bisa masuk lagi ke dalam bioskopnya. Hingga akhirnya di luar bioskop tuh kita duduk nunggu-nunggu ketemu sama bapak-bapak di bawah itu. Ternyata bapak-bapak di bawah adalah asisten pribadinya Pak Habibi, namanya Pak Rudi kalau pada tahu nonton filmnya ya. Nah, Pak Rudi ini ternyata ngobrol-ngobrol terus pas Eyang Habibi keluar, Pak Rudi langsung manggil Eyang Habibi, "Eyang, ini teman-teman mau foto sama Eyang." Kayak gitu teman-teman. Jadi dari kenekatan itu ternyata afirmasi semesta itu membawa pada akhirnya kita nggak ikut nonton bareng sama Eyang Habibi, tapi kita bisa nonton bareng sama Eyang Habibi. Nah teman-teman, ini mumpung teman-teman masih kuliah, I would say buat teman-teman, it's time for you to explore kayak gitu. Aku nggak bisa nyaranin hal lebih baik daripada explore diri teman-teman sebanyak-banyaknya pas kuliah. Aku sama kayak gini nih teman-teman. Jadi pas di dua semester terakhir atau di perkuliahanku ya, intinya aku punya adik-adik binaan kayak gitu kan. Punya adik-adik mentor lah bisa dibilang kayak gitu. Nah adik-adik mentorku tuh anak BEM kayak gitu kan. Nah, itu karena aku tuh gak ngerti pola pikir anak BEM ataupun kenapa mereka demo, aku gak ngerti ya. Hingga akhirnya aku ya udahlah aku coba kayak gitu biar aku mengerti adik-adikku kayak gitu, biar aku nyobain kayak gitu kan. Dan mumpung aku masih mahasiswa, hingga akhirnya ini adalah foto demo pertamaku, di atas kiri itu foto demo pertamaku. Dan lucunya adalah aku nggak ngerti aku harus ngapain, dan ya udah ceritanya ya udah ternyata aku itu bukan di barisan paling depan. Tapi satu hal yang aku garis bawahi adalah, oh aku punya cerita, aku ikut demo kayak gitu setidaknya kayak gitu. Jadi kayak it's time for you to make your story, teman-teman. Dunia perkuliahan ini dunia yang tiba-tiba teman-teman nanti bakal ngerasa, kok aku udah skripsian aja ya. Percaya deh teman-teman. Mungkin sekarang kita ketemu teman-teman sebagai mahasiswa baru, tapi mungkin teman-teman gak bakal terasa kalau sebentar lagi teman-teman udah harus skripsian, udah harus tugas akhir kayak gitu. Mungkin bisa di next. Tapi it's not a matter teman-teman. Makanya mumpung masih kuliah, coba mulai dari banyak hal yang bisa teman-teman lakukan. Coba teman-teman list apa yang bisa teman-teman lakukan. Karena sama seperti aku nggak memulai dengan mempunyai banyak hal. Seperti mungkin ada yang orang tuanya ada yang terlahir dari keluarga yang silver spoon kayak gitu, yang emang udah kaya. Ada yang emang udah terlahir dari keluarga yang mendahulukan akademik, atau banyak hal teman-teman. Di dunia ini kan beragam banget ya. Tapi aku nggak dimulai dengan memiliki keluarga yang mempunyai kaya ataupun kayak gimana, enggak. Aku lahir di pulau seperti yang teman-teman tadi aku bilang kayak gitu. Tapi alhamdulillahnya orang tuaku menghargai pendidikan kayak gitu. Jadi kayak pendidikan is matter for them kayak gitu. Dan yang bisa aku lakukan adalah aku memulai dengan, ya udah aku coba aja dulu. Yang aku punya adalah aku
senang untuk mencoba aja dulu. Aku suka melakukan apa yang aku suka, kayak gitu. Jadi saat aku mengeksplor banyak hal, aku ikut komunitas. Tapi saat aku nggak terlalu serak ataupun suka sama komunitasnya, ya udah, aku memilih aku stop kayak gitu. Tapi saat aku memilih untuk aku suka dan cara kerja komunitasnya atau ini membuatku bisa lebih mengeksplor diriku, aku akan lebih menyukainya dan aku bakal terus maju, teman-teman. Jadi coba cari tahu apa yang bikin teman-teman suka sebenarnya. Jadi kayak dan juga coba sukain dulu ya, jangan langsung keluar. Maksudnya kita kalau nyoba satu hal jangan langsung keluar, tapi lakukan sampai itu benar-benar selesai. Hak dan tanggung jawab teman-teman, baru teman-teman memutuskan untuk keluar. Explore, ini adalah yang aku lakukan, itu adalah explore. Dan juga lakukan apa yang belum pernah kamu lakukan. Jadi misalnya dulu teman-teman di SMA itu aktifnya di OSIS, BEM, teman-teman pengen nyoba di BEM, it's okay. Tapi akan lebih baik kalau teman-teman juga nyoba hal yang di luar, something yang berbau OSIS ataupun BEM. Kayak gitu. Dan ini yang paling penting teman-teman, stop feeling comfortable kayak gitu. Orang kebanyakan orang kan mencari kenyamanan ya kayak gitu. Banyak orang yang aku di himpunan aja deh nyaman kayak gitu, atau aku di ini aja deh nyaman kayak gitu. Nah, teman-teman yang harus teman-teman garis bawahi adalah jangan merasa nyaman. Jangan mudah merasa nyaman, tapi saat teman-teman merasa nyaman, udah merasa nyaman nih di sini, coba perluas zona nyaman teman-teman. Jadi bukan keluar dari zona nyaman teman-teman di himpunan, di BEM ataupun apa, tapi perluas zona nyaman teman-teman. Ini kutipan dari temanku yang aku suka banget ya. Jadi saat teman-teman udah merasa nyaman, aku nyaman nih di BEM SV kayak gitu, tapi coba deh perluas zona nyaman itu bukan cuma di BEM, misalnya ikut Ormawa, ikut UKM yang lain kayak gitu. Jadi saat teman-teman, kenapa ya kayak gini? Soalnya saat teman-teman mencoba beberapa hal yang berbeda, teman-teman tuh bakal membuka mindset teman-teman di berbagai sisi juga. Nah, yang aku mau bilang ke teman-teman juga, my only privilege, ada yang tahu ya privilege apa? Pada tahu kan ya? Privilege itu hak istimewa kayak gitu. Kalau ada yang privilege-nya adalah lahir di keluarga yang emang berada ataupun gimana kayak gitu. Tapi my only privilege adalah aku tahu aku suka melakukan kegiatan sosial. Aku tahu aku suka melakukan kegiatan kreatif. Aku punya keluarga yang open-minded. Dan aku punya sisi kepercayaan sama Tuhanku kayak gitu. Kebetulan aku Islam teman-teman. Nah jadi privilege itu nggak harus selalu tentang sebuah materi teman-teman, tapi adalah sebuah nilai yang teman-teman miliki dan juga kepercayaan. Jadi teman-teman nggak harus memulai dengan sesuatu yang besar dulu nih teman-teman. Mungkin bisa bantu next. Oke. Nah dan ternyata kalau bisa dibilang teman-teman, mungkin pada bilang kayak apa ya? Kan aku lulus 5 tahun nih, bisa dibilang telat ya dibanding teman-temanku yang udah lulus awal-awal. Bisa dibilang, ada yang bilang kayak, Mbak, tapi kan kamu gak apa-apa lulus telat ya, dari kan kamu udah kemana-mana, udah ke luar negeri, kayak gitu. Buatku, aku termasuk sedih karena aku lulus telat, dan aku gak berusaha memperjuangkannya dulu. Ini salah satu hal yang aku sesali di saat kuliahku kayak gitu. Tapi satu hal yang mengajariku dari poin dari kelulusan ini adalah ternyata ternyata lulus itu tetap harus diperjuangkan teman-teman kayak gitu. Walaupun banyak ya orang-orang keren di luar sana yang ternyata dia DO ataupun dia ternyata nggak lulus kuliahnya, tapi teman-teman jangan sampai teman-teman tuh menihilkan ataupun merasa kalau kuliah itu nggak penting. No, itu salah besar. Walaupun banyak orang yang kerja nggak dilihat kuliahnya, kayak aku termasuk orang yang aku kerja tapi aku nggak dilihat IPK-ku, CV-ku ataupun cerita perkuliahanku, enggak. Tapi di kuliah adalah waktunya teman-teman bisa mengeksplor yang seperti aku bilang tadi, sehingga teman-teman tahu diri teman-teman sendiri dan nanti bisa ngebangun personal branding yang ingin teman-teman bangun kayak gitu. Jadi karena hari ini kita salah satu tema besarnya adalah personal branding. Nah, personal branding itu bisa teman-teman lakukan saat teman-teman sudah bisa menyelesaikan exploring diri teman-teman sendiri.
Oke, okay, BTW ini PPT-nya ke back ya slide-nya. Oke, okay. Thank you teman-teman. Nah, dan ternyata dari aku yang nekat ya, aku di Solo tuh ngerantau sendiri, nggak ada saudara. Sama kayak aku di Jakarta sekarang, aku ngerantau dari Bangka kayak gitu. Dari Solo terus ke Jakarta itu aku nekat banget juga teman-teman tuh, aku ke Jakarta cuma bawa koper sama tas kecil kayak gitu, kayak ya udahlah kayak gitu. Tapi satu hal yang aku suka adalah aku suka merasakan adrenalin dari aku nekat ternyata teman-teman ya. Jadi mungkin teman-teman di sini ada yang suka ada yang enggak, it's okay kayak gitu, kita emang berbeda kayak gitu. Dan ternyata di bangku perkuliahan setelah di apa ya, aku nyoba nanya ke temanku, kamu kenal Hasna sebagai apa sih? Some people say creative person, some people say gak bisa diaman, love to do good and social thing. Others say some want to discuss about branding, jadi beberapa temanku juga sering ajak aku diskusi tentang branding. Dan juga ya teman-temanku yang lain juga bilangnya suka foto, nulis, dan desain. Dan ternyata setelah aku coba cek ke belakang, ternyata aku memang suka melakukan hal-hal kreatif di dunia foto, nulis, dan desain. Jadi setelah aku melakukan kegiatan, aku tuh suka banget menceritakannya teman-teman. Dan juga aku tuh suka melakukan desain kayak gitu. Nah sekarang coba mungkin bisa next. Oke, dan ternyata ini berhubungan sama tiga foto di slide. Mungkin teman-teman bisa nebak nggak apa sih hubungannya antara fotoku sama bayi, antara buku, dan juga antara itu ya. Ada yang anak IPA di sini, Syaraf ya, itu ya, gambar Syaraf kayak gitu. Ada yang bisa nebak nggak apa sih hubungannya? Ini berhubungan banget ternyata teman-teman. Sama sebuah apa ya, kenapa sih seseorang bisa nyebut seseorang tuh apa ya, kayak temanku nyebut aku tadi kreatif ataupun suka foto ataupun suka desain kayak gitu. Ada yang bisa nebak nggak hubungannya? Oke, okay. Jadi gini teman-teman. Jadi aku kemarin sempat ngebantu ngenerjemahin ringkasan buku dari buku Deep Cheng itu karya Robert E. Quinn. Mungkin sedikit promosi juga ya. Jadi kemarin tim pemimpin.id itu bikin website namanya wikilead.id. wikilead.id. Jadi itu adalah kita punya 1000 ringkasan buku dalam bahasa Indonesia yang bisa teman-teman akses dan baca. Nah, kebetulan aku dapat mentranslate buku Deep Cheng ini, dan di buku ini ternyata ini membuat aku bisa mengkorelasikan antara fotoku sama keponakanku dan juga Syaraf kayak gitu. Nah, di buku ini ternyata dibilang, jadi seseorang itu gak ada yang terlahir dengan bakat teman-teman. It's a bullshit kayak gitu. Mungkin seseorang itu terlahir memang dengan ketertarikan atau kecenderungan pada satu hal. Either itu olahraga, either itu menulis, either itu menggambar ataupun matematika ataupun yang lainnya kayak gitu. Tetapi seseorang itu bisa memiliki bakatnya dia menjadi lebih baik itu berhubungan dengan syaraf apa ya, ini aku nggak tahu. Jadi salah satu bagian syaraf itu ada namanya mielin teman-teman. Jadi sama sistemnya kayak gini, jadi sistem syaraf mielin itu, jadi saat kita punya ketertarikan akan sesuatu dan kita melakukannya terus-menerus, itu sama aja saat kita melakukannya terus-menerus ataupun bahkan saat kita gagal dan mencoba lagi melakukan satu hal, syaraf mielin itu yang membungkus itu tuh makin tebal teman-teman. Saat kita gagal nyoba lagi, itu tuh makin tebal, coba lagi makin tebal. Dan ternyata semakin tebal syaraf mielin itu tuh bikin kita menjadi lebih berbakat, menjadi bikin kita menjadi lebih memiliki kemampuan itu. Nah, mungkin sama kayak si Najwa Shihab yang awalnya mungkin dia dredek kayak gitu kalau ngomong di depan orang kayak gitu. Tapi karena dia nyoba terus, syaraf mielinnya mungkin sekarang udah tebelnya 4 cm kali ya. Kayak gitu. Nah, jadi teman-teman, itu tuh sama, prosesnya sama seperti ibaratin teman-teman tuh jadi balik ke bayi. Jadi saat teman-teman memiliki ketertarikan sama satu hal ataupun merasa nggak punya bakat, it's wrong teman-teman. Karena sama seperti bayi ya teman-teman, coba
coba aja dulu kayak gitu. Jadi kayak teman-teman ingat kan pas teman-teman bayi, kayak pasti nggak ingat kayak gitu, tapi coba lihat bayi-bayi kayak gitu, dia tuh kalau belajar, entah belajar balik badan, belajar ngerangkak, atau belajar memegang kayak gitu, dia tuh selalu awalnya tuh nggak bisa. Awalnya nggak bisa dia nangis, awalnya nggak bisa dia nangis kayak gitu kan, sama kayak keponakanku, dia pengen balik badan nggak bisa nangis kayak gitu, lo yang nggak bisa dia yang nangis dia juga kayak gitu kan. Tapi yang menarik adalah dia nggak pernah berhenti mencoba hingga akhirnya dia bisa merangkak, dia bisa ngelanjutin, dia bisa balik badan sendiri hingga akhirnya dia bisa ngelanjutin merangkak, dari merangkak dia bisa berjalan. Nah, proses yang dilakukan sama bayi ini dari nol, dari nggak bisa balik badan itu. Itu tuh berhubungan sama saraf mielin ini, teman-teman. Jadi mielin ini membentuk semakin tebal karena dia terus mencoba kayak gitu hingga akhirnya dia bisa jalan, dan saraf mielinnya pun mulai stagnan, mulai bagus kayak gitu. Jadi teman-teman, saat teman-teman merasa enggak punya bakat, saat teman-teman enggak punya hal yang teman-teman outstanding kayak gitu ya, teman-teman sebenarnya cuma perlu melatih saraf mielinnya teman-teman ini. Nah, ini nama prosesnya adalah mielinisasi, teman-teman. Mungkin bisa next. Nah, jadi kalau bisa dibilang teman-teman, aku emang dilahirkan di keluarga, kakak-kakakku suka gambar, kakak-kakakku suka desain. Tapi kalau teman-teman ngelihat gambarku pas SD, oh itu jelek banget kayak gitu. Jangan dibandingin sama sekarang kayak gitu kan. Tapi yang aku sadar adalah aku dari SD sampai sekarang aku suka gambar kayak gitu. Dan ternyata proses itu membuat gambarku lebih baik, lebih baik, lebih baik. Nah, itu adalah proses mielinisasi itu, teman-teman. Sama seperti nulis ataupun hal lainnya yang aku suka lakukan. Nah, sekarang waktunya kita memulai sama dirinya, teman-teman. Teman-teman sekarang udah nyiapin ya alat tulis kayak gitu. Boleh pakai HP, boleh pakai buku, ataupun terserah ya. Yang penting ditulis kayak gitu. Coba next. Oke. Sekarang kita mulai dengan diri teman-teman kayak gitu. Coba teman-teman tuliskan. Apa sih goals teman-teman kayak gitu. Boleh banyak ditulis di catatannya atau... tapi juga aku minta buat tulis satu kalimat goalsmu di kolom komentar ya. Tulis aja satu. Misalnya jadi orang kaya, jadi orang sukses, ataupun apapun lah kayak gitu. Punya uang 1 miliar, atau bisa dikenal Najwa Shihab, ataupun ya apapun goalsmu. Coba tulis, teman-teman tuliskan di kolom komentar. Karena ini tentang diri teman-teman ya. Jadi it's not about me. Kayak gitu. Aku udah cerita banyak tentang diriku. Sekarang gilirannya teman-teman. Atau mungkin bisa dikerucutin, apa sih goals teman-teman di kuliah ini? Merubah finansial keluarga menjadi baik, sukses dunia akhirat, membanggakan, jadi orang sukses, dan membanggakan keluarga. Jadi wanita karir yang mandiri, berpengaruh besar untuk masyarakat luas, jadi founder bermanfaat, menjadi fokus, membahagiakan ortu, bisa membawa perubahan ke arah yang lebih baik, goals kuliah menjadi panutan, sukses, bermanfaat dimanapun saya berada. Jadi motivator, oke, bisa bermanfaat, memiliki relasi yang luas, jadi sukses pribadi dan orang lain. Oke, teman-teman, semua yang teman-teman tulis di kolom komentar ini, sebenarnya ini adalah privilege yang teman-teman punya, kayak gitu. Ini adalah goals, semuanya keren-keren, semuanya baik, selama itu bukan untuk kejahatan ya, itu adalah baik dan itu adalah apa ya, bekal diri teman-teman untuk di bangku perkuliahan ini, teman-teman. Entrepreneur, oke. Dan itu semua adalah bekal diri teman-teman yang bisa teman-teman bawa nanti di bangku perkuliahan. Jadi, catat goals itu baik-baik di dalam diri teman-teman. Dan kita bakal ngomongin antara goals dan juga gimana sih caranya kita ngebangun personal branding nanti di bangku perkuliahan. Mungkin bisa next. Oke. Sebenarnya teman-teman, ini adalah satu hal yang baru aku ketahui setelah aku lulus kuliah. Jadi ini satu hal yang aku sesali dulu, kenapa aku nggak mencoba ini. Jadi mumpung teman-teman mahasiswa baru nih, ini adalah saran yang ingin aku bilang ke teman-teman, coba mempunyai goals itu baik, tetapi coba untuk memulai dengan membentuk identitas diri yang mau teman-teman bangun tuh seperti apa. Baru teman-teman turunin ke goals-nya kayak gitu. Jadi coba sekarang, tadi udah nulis goals-nya banyak ya kan.
Tapi coba sekarang tulis di atas goals yang banyak teman-teman tulis itu, sebenarnya identitas diri yang pengen teman-teman bangun tuh seperti apa sih kayak gitu. Jadi identitas diri itu ini ya, bukan goals, tapi identitas tuh misalnya kayak aku ingin menjadi pejabat yang dermawan ataupun yang seperti apa. Nah, identitas diri adalah lebih berhubungan sama karakter, sifat kayak gitu. Seperti yang aku coba lakukan kayak gitu. Identitas diri yang pengen aku bangun ke depannya adalah aku ingin menjadi seorang bunda. Aku ingin menjadi bunda yang keren, dikenal sebagai istri yang penyayang sama suami dan juga paham agama, sayang anak, mengabdi pada umat dan selalu semangat. Oke. Nah, sebenarnya kalau teman-teman nih, identitas dirinya teman-teman itu apa sih kayak gitu, yang pengen teman-teman bangun? Mungkin sebagai mahasiswa dulu ya, kayak teman-teman tuh pengen jadi mahasiswa apa sih? Mungkin boleh ya dibagiin di kolom komentar juga kalau yang pengen bagiin. Jadi identitas diri ini bisa berhubungan dengan goals, tetapi adalah identitas diri. Oke, misalnya si Alif ingin menjadi techno-sociopreneur. Nah, techno-sociopreneur adalah goals yang ingin Alif capai. Tetapi menjadi techno-sociopreneur seperti apa adalah identitas diri yang ingin yang harus Alif cari tahu nih. Identitasnya tuh bisa jadi technopreneur kan ada yang dia kreatif, inovatif atau kayak gimana. Nah, itu technopreneur yang seperti apa, atau technopreneur yang dia tuh fokus sama tujuan atau yang seperti apa. Nah, itu coba teman-teman gali lebih dalam ya. Sambil nanti teman-teman coba cari tahu nih, setelah sesi ini teman-teman coba cari coba reflektif kayak ingin menjadi, oke okay, nih dari Arya contohnya, ingin menjadi mahasiswa yang berpengalaman banyak dan mengasah diri. Nah, ini termasuk salah satu identitas diri yang bagus nih. Gimana sih caranya kita bisa menjadi mahasiswa yang punya banyak pengalaman? Nanti intinya adalah aku selama kuliah aku pengen membangun identitas diri sebagai orang yang punya banyak pengalaman dan juga punya apa kayak gitu misalnya. Nah, identitas diri ini itu tuh kalau dalam hubungan dari hukum habits ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman tahu sistem apa atomic habits, jadi di buku atomic habits itu dibilang saat teman-teman ingin membentuk habits itu kan disaranin ada yang nyaranin 21 hari, 30 hari, 60 hari kayak gitu ya. Sebenarnya itu semuanya tuh cuman apa ya, tergantung diri teman-teman kayak gitu. Ada yang cocoknya 21 hari, ada yang cocoknya 30 hari. Tetapi habits-habits itu bakal percuma saat teman-teman gak menyeimbangkannya dengan identitas diri teman-teman yang ingin teman-teman capai kayak gitu. Nah, jadi coba sekarang mulai bangun identitas diri teman-teman dulu, baru turunin ke goals kayak gitu. Nah, menjadi orang yang berpengalaman proaktif kayak gitu. Nah, baru bofok, baru turunin ke goalsnya. Menjadi orang berpengalaman di bidang apa, fokus goalsnya tuh di menjadi orang yang proaktif di bidang apa kayak gitu. Nah, itu coba cari tahu. Sama kayak yang aku lakukan, fokus goalsku yang sekarang pengen aku fokuskan adalah melakukan empowerment untuk wanita, untuk perempuan-perempuan kayak gitu secara produktif. Terus aku ingin fokus dengan mengajarkan nilai-nilai Islami, tetapi enggak dengan cara yang sangat menggurui kayak gitu. Dan juga aku pengen fokus di creative movement. Nah, ini coba kalau dimulai, ini kan mumpung masih mahasiswa baru nih. Nah, nanti selanjutnya kita bakal turunin ke how to make your personal branding. Oke, coba next. Oke, tadi udah pada nulis ya identitas dirinya. Terima kasih. Dan goals-nya. Terima kasih teman-teman. Sekarang masih megang pulpen dan kertasnya. Sekarang kita coba turunin. Kita bikin segitiga. Segitiga besar ya, piramid gitu. Mungkin kita pengen sekalian bangun apa piramida Mesir ya. Piramida Fir'aun gitu. Karena aku anak arsitek ya, walaupun aku gak bisa desain bangunan, tapi ya bisa ngeilustrasiin lah ya, kayak gitu. Oke, sekarang udah buat segitiganya. Di segitiganya itu dibagi jadi 1, 2, 3, 4, 5, jadi 5 bagian. Yang di bagian pertama bisa lihat di contohnya, ini adalah framework membangun personal branding ala Anna Lundberg. Nah, banyak banget framework untuk membangun personal branding teman-teman, tapi ini salah satu yang aku suka dan cocok buat aku. Ini mungkin bisa nggak cocok buat teman-teman, tapi ini bisa membantu teman-teman untuk mengarahkan. Jadi di segitiga pertama di puncak piramida itu teman-teman tulis purpose-nya teman-teman. Purpose ini berhubungan dengan identity yang ingin teman-teman bangun kayak gitu.
Jadi tadi kan aku bilang aku ingin menjadi bunda yang keren. Nah, salah satu purpose ataupun value ataupun nilai dalam apa ya, tujuan hidupku adalah aku ingin men-spread love and positivity kayak gitu. Karena menurutku semua orang tuh adalah intan ya, adalah intan permata dari dirinya sendiri kayak gitu. Jadi kayak itu adalah purpose-ku. Nah, di paling atas itu teman-teman tulis identitas diri teman-teman. Nah, di bagian kedua adalah value diri teman-teman. Coba cari tahu sebenarnya value diri teman-teman tuh apa sih? Kalau aku adalah orang yang adaptif, aku suka mencintai diriku sendiri, aku suka melakukan pemberdayaan, aku menghargai dan menghormati nilai-nilai Islam, dan juga aku suka keseimbangan kayak gitu. Jadi aku memilih nggak cuma fokus di satu hal, tapi aku suka sesuatu yang seimbang kayak gitu. Nah, value ini bisa beda-beda. Dan juga value ini bisa teman-teman sambil cari kayak gitu. Bisa aja teman-teman belum mengetahui benar-benar value diri teman-teman sekarang. It's okay teman-teman. Karena aku juga melalui proses eksploratif selama kuliah buat benar-benar mengenali value diriku. Nah, sekarang teman-teman coba tulis 5 value yang teman-teman miliki selama ini. Kayak gitu, selama di bangku SMP. Sampai SMA lah kayak gitu. Kayak aku suka berjuang keras, ataupun aku suka apa, aku orangnya eksploratif, aku tuh suka bermimpi besar, atau aku tuh suka mencoba banyak hal. Coba tulis value-value-nya. Selanjutnya teman-teman turunin lagi di kolom ketiga, di segitiga yang ketiga, teman-teman tulis apa sih kekuatan sama skills-nya teman-teman. Jadi bedakan antara kekuatan sama skills. Kalau skills adalah sesuatu yang emang dia tuh berbentuk bisa dilakukan kayak gitu. Misalnya kayak menulis, mendesain, menjadi konselor kayak gitu, atau ngomong di depan publik. Nah, itu adalah skills. Jadi sesuatu yang emang terlihat menghasilkan. Kayak menghasilkan tuh maksudnya menghasilkan karya atau melakukan sesuatu ya. Jadi kayak skills-nya, terus tulis kekuatan teman-teman. Misalnya kekuatan teman-teman tuh adalah aku suka melalui tantangan, aku adalah orang yang independen, aku open-minded, dan juga kolaboratif. Nah, setelah teman-teman tahu nih kekuatan dan juga skills teman-teman, pertanyaannya, kok nggak ada kekurangannya, Mbak? Nggak. Jadi kekurangan itu bukan apa ya, kekurangan adalah sesuatu yang harus kita terima dalam diri kita, dan harus kita perbaiki kayak gitu. Jadi kekurangan itu sebenarnya bisa jadi kelebihan kita juga teman-teman saat kita mencoba melihatnya dan memperbaikinya. Nah, lalu di segitiga yang keempat dan kelima ini adalah yang harus teman-teman lakukan saat di kuliah kayak gitu. Teman-teman tadi udah tahu identitas diri yang teman-teman bangun, teman-teman udah tahu value-value diri teman-teman sendiri. Dan teman-teman udah tahu kelebihan dan skills teman-teman. Iya, silakan yang mau ke toilet ya. Dan juga, nah, sekarang adalah waktunya teman-teman untuk membangun segitiga, keempat, dan kelima teman-teman selama perkuliahan. Yang pertama adalah kredibilitas. Kredibilitas yang ingin teman-teman bangun di bangku perkuliahan tuh apa sih? Kayak gitu. Seperti yang aku lakukan. Tadi aku bilang identitas diri yang ingin aku bangun adalah aku ingin menjadi ibu yang keren dan punya dan fokus memberdayakan, kayak gitu kan. Pemberdayaan yang aku ingin lakukan ke depannya adalah aku ingin membuat sebuah kreatif agensi yang itu, kalau tahu kreatif agensi pasti tahu kan ya, itu kayak agensi yang fokus sama nge-branding, sama something like that, kayak gitu, yang bikin iklan ataupun yang bikin sosmed-sosmed kayak gitu. Aku pengen fokus melakukan pemberdayaan melalui kreatif agensi, dan di sini adalah aku proses membangun kredibilitas yang aku ingin capai kayak gitu. Nah, kredibilitas adalah yang ingin teman-teman lakukan atau udah teman-teman miliki juga boleh. Kalau kredibilitas yang udah aku miliki sampai saat ini adalah aku adalah lulusan arsitektur UNS. Aku terbukti kredibilitasnya karena aku diterima Bakti Nusa, salah satu beasiswa aktivis kayak gitu. Dan juga sekarang aku kerja sebagai tim media pemimpin.id. Jadi kayak kerja ataupun hal-hal yang teman-teman lakukan nanti di bangku kuliahan, itu usahakan itu tuh mendukung kredibilitas teman-teman, dan orang tuh bakal percaya kayak, oh pantes Mbak Hasna pengen bikin kreatif agensi, kan Mbak Hasna aja sekarang kerja di media pemimpin kayak gitu. Kebayang gak? Jadi kayak coba saat teman-teman mencoba banyak hal, tadi kan aku bilang ya, saat kuliah coba banyak hal,
Tapi coba kaitkan banyak hal itu sesuai nggak sih sama identitas diri teman-teman? Itu sejalan nggak sih kayak gitu? Jadi misal kayak, tapi kan bahasnya dulu ini nyoba-nyoba kegiatan sosial, apa hubungannya sama identitas diri bahas yang pengen bahasnya bangun kayak gitu? Hubungannya adalah di kegiatan-kegiatan sosial, aku membangun kredibilitas diri sebagai orang yang emang ingin berjejaring sosial, yang emang suka melakukan kegiatan sosial. Karena emang suka kayak gitu teman-teman. Jadi kredibilitas diri, walaupun teman-teman ingin menjadi seorang yang technopreneur ataupun sociopreneur, itu tuh harus dibangun kayak gitu teman-teman. Jangan sampai orang tuh menilai dia, kadang kan ada ya orang yang namanya netizen 62 ya, pasti Julidun kayak gitu kan, pasti bilang masa sih dia pengen jadi sociopreneur, dia ikut kegiatan sosial aja nggak pernah kayak gitu. Nah, ini adalah poin pentingnya membangun kredibilitas teman-teman. Kenapa? Soalnya personal branding adalah teman-teman itu bukan memanipulasi atau membangun citra diri teman-teman kayak gitu, tetapi adalah menceritakan hal-hal baik yang ada diri teman-teman dengan cara yang baik teman-teman. Nah, kenapa harus membangun kredibilitas? Karena ini adalah sebuah portofolio yang akan menjadi pendukung teman-teman nanti saat mencapai identitas diri yang ingin teman-teman bangun. Coba bayangin kalau Mbak Najwa Shihab dulu nggak memulai debutnya sebagai jurnalis atau sebagai moderator debat di debat Gubernur Jakarta. Mungkin orang bakal mikir, kok dia bisa ya kayak gitu, jadi ini terkenal kayak gitu. Nah, ini pentingnya membangun kredibilitas. Nah, sama seperti teman-teman membangun di poin yang terakhir adalah tangible brand elements kayak gitu. Membangun sesuatu elemen ataupun variable-variable dari brand yang itu tuh bakal jadi ciri khas teman-teman kayak gitu. Kalau yang aku lakukan adalah, oh ya, aku membangun dengan di Instagramku aku selalu menggunakan hashtag cerita Hasna. Aku selalu menggunakan username yang sama, HSSNAAJ. Ini mungkin terdengar sepele ya teman-teman, tapi username ini sangat berpengaruh kayak gitu. Jadi kayak orang tuh bakal ingat teman-teman tuh sebagai apa ya, username ini salah satunya buat teman-teman. Kalau aku bilang Aulion kayak gitu, teman-teman pasti langsung tahu kan Aulion tuh siapa kayak gitu. Nah, itu pentingnya teman-teman tuh juga bisa pakai nama nggak apa-apa atau dengan sesuatu yang berbeda kayak gitu. Nah, sama kayak aku nulis pasmina di situ. Nah, jadi salah satu brand elements adalah baju yang teman-teman kenakan dan sering kenakan ke depannya kayak gitu. Kalau aku dari kapannya, dari sesi-sesi akhir kuliah, aku memutuskan ya udah, aku pengen dikenal sebagai Hasna yang emang suka pakai pasmina kayak gitu. Nah, itu sesimpel itu teman-teman, tapi itu really matter kayak gitu. Itu really matter dengan membangun personal branding teman-teman. Oke, mungkin bisa next. Oke, jadi udah dapat ya bayangan segitiga tadi. Nanti mungkin kalau ada yang pengen nanya bisa di sesi pertanyaan nanti ya tentang ini. Tapi dari framework yang segitiga tadi, itu bisa membantu teman-teman untuk membangun personal branding teman-teman kayak gitu. Personal branding sebenarnya teman-teman itu adalah proses. Teman-teman tuh bukan ngebuat teman-teman tuh terlihat baik di setiap kesempatan, tetapi personal branding itu adalah bagaimana teman-teman cerita hal-hal baik dari diri teman-teman, dari diri teman-teman di dengan cara yang baik pula kayak gitu. Jadi kayak personal branding itu bukan teman-teman memanipulasi dari yang awalnya buruk jadi terlihat baik, bukan, tetapi adalah menceritakan hal-hal baik yang ada di diri teman-teman dengan cara yang baik kayak gitu. Jadi kayak kalau ada hal-hal buruk, gimana caranya teman-teman tuh merubah dulu hal-hal buruk itu untuk menjadi hal baik kayak gitu. Jadi coba kenali dirimu. Makanya penting saat di bangku perkuliahan teman-teman tuh melakukan explore diri teman-teman kayak gitu. Explore, kenali apa yang teman-teman suka, teman-teman ingin lakukan apa, coba cari tahu kayak gitu. Sesuai enggak sama goals teman-teman, terus lakukan, tunjukkan dirimu. Saat ada kesempatan coba ambil. Jangan mikirin takut dulu dan juga kembangkan dirimu teman-teman. Dimanapun teman-teman berada, coba kembangin diri teman-teman dengan saat ada yang nawarin, kamu pengen gak nyoba jadi MC? Oh iya, aku coba kayak gitu, walaupun deredak kayak gitu. Ya gak apa-apa, coba aja dulu namanya kan. Oke, mungkin bisa next. Karena teman-teman, personal branding itu proses
yang terus berjalan pelan-pelan selama teman-teman kuliah kayak gitu. Jadi kayak personal branding itu dilakukan perlahan kayak gitu, bukan sesuatu yang tiba-tiba harus ada kayak gitu. Coba bayangin Jokowi ya, sebelum dia daftar jadi calon presiden, dia dikenalnya sebagai apa? Sebagai wali kota Solo yang suka belusuan, sebagai wali kota yang sangat penyayang kayak gitu kak. Nah itu adalah bagian dari personal branding Jokowi. Jadi emang dia udah mematok dia pengen jadi presiden kayak gitu kan. Terus dia membangun personal brandingnya. Tetapi itu emang hal yang emang hal yang ada di dalam diri Jokowi. Jadi itu bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang dibuat-buat kayak gitu. Belusuan itu emang benar-benar dilakukan bahkan sebelum dia pengen jadi presiden kayak gitu. Nah, tetapi tadi aku udah nyaranin buat mengeksplor banyak hal, teman-teman. Tapi jangan sampai lupa, teman-teman. Ini adalah 4 poin yang aku pengen saranin ke teman-teman. People change kayak gitu, teman. Dan teman-teman pun berubah kayak gitu. Jika hari ini teman-teman mempunyai identitas diri pengen misalnya tadi ada yang pengen jadi teknopreneur atau jadi orang kreatif atau pengen fokusnya jadi menteri melakukan apa kayak gitu, it's okay, itu adalah sesuatu hal yang baik, itu adalah bekal diri teman-teman. Tapi jangan lupa teman-teman, seiring teman-teman mengeksplor diri teman-teman, teman-teman lebih mengenali diri teman-teman, yang artinya teman-teman tuh bakal berubah. Jadi suatu saat teman-teman merasa kok aku gak sesuai ya sama goalsku dulu. No, teman-teman. Karena orang berubah, maka mimpi teman-teman pun harus di-upgrade, teman-teman. Sama ya kayak main game kayak gitu. Teman-teman kalau main Among Us kayak gitu kan. Kalau misalnya sekarang gak punya topi, terus besok pakai topi, terus pengen punya anak, kayak bukan punya anak, punya peliharaan. Itu kan meng-upgrade ya diri teman-teman. Itu karena kita tuh sering melakukannya dan mengeksplor kayak gitu. Jadi ke tendensi seseorang untuk melakukan perubahan itu pasti terjadi. Nah, terus yang kedua adalah alone, sendirian. Sendirian itu gak apa-apa, tetapi jangan merasa kesepian. Sama kayak Enola ya, kalau ada yang udah nonton Enola Holmes kayak gitu. Kemarin aku nonton Enola Holmes, itu keren banget. Boleh ditonton teman-teman. Jadi teman-teman, kita tuh hidup di dunia ini sendirian kayak gitu. Tapi jangan merasa kesepian kayak gitu. Karena kita tuh kayak di film Enola itu diceritain kalau kita tuh harus bisa berjuang sendirian. Bukan berarti kita harus mandiri. Maksudnya mandiri kita, ya udah aku apa-apa sendiri, enggak, kita emang makhluk sosial, kita harus bisa bersosial, tetapi usahakan kita tuh bisa berdiri untuk diri sendiri dulu. Di sini teman-teman misalnya kita udah punya mimpi yang besar, tetapi saat kita belum bisa menolong diri kita sendiri, gimana kita bisa menolong orang lain? Makanya teman-teman harus bisa menjadi pribadi yang mandiri dulu ya, independen, tadi ada yang bilang independen kan. Terus yang ketiga, respect orang lain kayak gitu. Teman-teman harus menghormati teman-temannya kayak gitu. Karena semua orang itu punya jalan dan waktunya masing-masing. Dan ini berlaku kalau teman-teman itu misalnya melakukan suatu ini kayak gini. Suatu hari teman-teman ataupun sekarang ada yang bermimpi jadi sosial, ada yang bermimpi ingin bisnis, ada yang bermimpi ingin fokus di akademisi kayak gitu. Nah, pertanyaannya adalah teman-teman banyak yang merasa kalau aku fokus di sosial ya temanku juga harus memiliki pandangan yang sama dengan sosial menurut aku. Atau aku ingin bisnis, teman-teman aku juga harus bisnis. Merasa kayak bisnis itu yang jalan terbaik kayak gitu. Nah itu adalah sesuatu yang harus teman-teman hindari ya. Jadi kayak itu adalah bukti teman-teman tidak merespek orang. Jadi coba hormati pilihan orang lain kayak gitu. Karena semua orang itu punya jalannya dan waktunya masing-masing, termasuk waktu kayak gitu. Ada yang merasa nanti kok dia lulus duluan ya, kok aku gak lulus-lulus kayak gitu. No, teman-teman, semua orang punya waktu yang tepat kayak gitu. Jadi jangan takut. Dan selanjutnya adalah, poin keempat adalah jangan lupa untuk istirahat kalau teman-teman merasa capek kayak gitu. Bukan berhenti, tapi istirahat kayak gitu. Sama kayak aku juga bukan orang yang superwoman yang punya kekuatan gak gampang capek, no, kayak gitu. Mungkin terlihat banyak kegiatanku, tapi in the end aku selalu memberikan waktu untuk me time, selalu memberikan waktu untuk istirahat, selalu memberikan waktu untuk having fun like others kayak gitu. Jadi jangan sampai teman-teman lupa untuk memberikan kesempatan untuk
tubuh teman-teman, untuk pikiran teman-teman, untuk hati teman-teman itu istirahat kayak gitu. Karena itu adalah salah satu bentuk penyeimbangan diri. Oke, okay, next mungkin. Nah, dan teman-teman yang ingin aku bilang adalah ini beberapa cerita yang nggak aku ceritain ke teman-temanku yang lain kayak gitu. Aku ceritain ke teman-teman kelas luar kampus aja karena spesial ya. Oke, teman-teman, aku bukan tipe orang yang suka menceritakan apa yang aku lakukan karena masih proses kayak gitu. Jadi semua proses selalu aku keep kayak gitu. Jadi tapi yang aku sadarin adalah aku punya identitas diri yang ingin aku bangun, aku punya goals-goals yang ingin aku capai, dan aku selalu tahu, aku selalu berusaha, aku tahu kalau aku tuh di track yang ingin menuju identitas diri yang aku capai kayak gitu teman-teman. Jadi kalau ada yang teman-teman ngerasa, Mbak, tapi kok aku nggak bisa-bisa ya jadi ini, atau kenapa ya aku nggak terkenal-terkenal kayak gitu. Teman-teman, kita itu bukan diminta untuk jadi orang yang terkenal kayak gitu. Ataupun kita nggak diminta untuk cepat sampai ke tujuan. As long as you keep going, nggak harus terkenal, nggak harus cepat kayak gitu. Coba enjoy aja the process kayak gitu. Nikmati aja prosesnya. Dan juga selalu refleksikan prosesnya kayak gitu teman-teman. Jadi saat nanti teman-teman udah punya hal-hal yang ingin teman-teman explore, itu selama teman-teman tuh udah tahu identitas diri teman-teman, ya udah jalan aja terus teman-teman, nggak harus fokus ke terkenal dulu ya. Maksud aku adalah fokus ke proses yang teman-teman lakukan. Proses saat teman-teman di BEM, saat teman-teman di komunitas ataupun melakukan sesuatu, nikmati prosesnya. Nikmati kayak, oh ternyata kalau di BEM aku tuh kalau cara negosiasi kayak gini, cara aku manage waktu tuh kayak gini. Nah, itu adalah menikmati prosesnya. Karena teman-teman, kita tuh cuma diminta berusaha kayak gitu, bukan sampai pada tujuan kayak gitu. Di semua agama menurutku semuanya itu cuma meminta kita untuk terus berusaha kayak gitu, menjadi lebih baik, terus berusaha untuk memberikan yang terbaik kayak gitu. Dan jangan lupa kalau melakukan kebaikan akan membawa kebaikan pula. Nah, seperti yang aku ini beberapa yang aku lakukan sekarang kayak gitu, kayak aku lagi coba bisnis bareng kakakku dan temanku, terus aku lagi belajar branding kayak gitu. Dan juga aku punya mimpi-mimpi yang bisa teman-teman lihat kayak gitu. Nah, aku tahu beberapa hal itu aku nulis 2020 dan belum tercapai kayak gitu. Aku tahu itu belum tercapai, tapi bukan berarti ini yang aku bilang, mimpi itu di-upgrade kayak gitu. Gimana caranya mimpi itu bisa dicapai dengan waktu yang aku tentukan kayak gitu. Jadi kayak selama... Kayak misalnya aku pengen umroh 2020 kayak gitu. Ini 2020 bentar lagi ya, kok gak umroh-umroh mbak kayak gitu. Nah, tapi coba lakukan kira-kira apa sih yang bisa aku capai agar aku bisa umroh kayak gitu. Oke, mungkin bisa next. Jadi kayak selama teman-teman tahu apa yang ingin teman-teman capai, selambat apapun ataupun gak seterkenal apapun teman-teman, ingatlah diri teman-teman itu lebih berharga daripada pemikiran-pemikiran itu teman-teman. Nah, teman-teman, tadi aku udah cerita hal-hal yang aku sesalin di bangku kuliah ataupun cerita-cerita perkuliahanku yang ya seperti ini kayak gitu. Banyak hal yang harusnya lebih bisa aku explore, lebih bisa aku lakukan. Mungkin aku titipin penyesalanku ini ke teman-teman. Sehingga teman-teman yang mahasiswa-mahasiswa baru di sini bisa lebih menikmati bangku perkuliahan dan bisa lebih membuat versi kuliah teman-teman itu lebih diingat dan lebih bisa diceritakan nanti untuk diri teman-teman sendiri. Jadi saat teman-teman udah lulus kuliah, teman-teman bakal tersenyum melihat cerita-cerita perkuliahan teman-teman. Good luck teman-teman, enjoy the journey. Jangan lupa buat masa perkuliahan teman-teman remarkable kayak gitu. Oke, itu aja dari aku. Teman-teman bisa kontak aku atau yang mau tanya-tanya, sharing-sharing boleh banget, aku terbuka banget. Bisa kontak aku via DM Instagram ya di HSSNAJ. Dan juga kalau teman-teman pengen minta masukan atau apa boleh banget kayak gitu. Teman-teman
aku sangat terbuka dan teman-teman jangan malu untuk ngontak orang baru kayak gitu ya. Oke, aku juga malu sebenarnya teman-teman, tetapi saat teman-teman merasa aku pernah dibilang kayak gini sama temanku. Kamu tuh bakal disatukan sama orang yang satu frekuensinya sama kayak gitu. Nah, saat teman-teman tuh merasa cocok dengan seseorang, cocok bukan cocok sebagai pasangan ya, bukan, tetapi sebagai teman diskusi atau teman sepemikiran yang sama. Nah, itu adalah contoh orang yang teman-teman harus pertahankan kayak gitu. Dalam arti teman-teman kalau bisa, kalau udah merasakan kayak, oh dia tuh kayaknya frekuensinya sama-sama aku kayak gitu, teman-teman coba cari cara gimana caranya biar bisa deket sama dia kayak gitu teman-teman. Itu aja dari aku. Thank you kelas luar kampus, luar kampus for having me. Salam dari tim pemimpin Indonesia. Baik, terima kasih banyak Kak Hasna. Teman-teman masih semangat dan wah luar biasa banget apa yang disampaikan Kak Hasna tadi. Aku menggarisbawahi kalimat super banget dari Kak Hasna tadi. Do good things and good things will come. Wah, teman-teman itu harus dicatat banget buat kedepannya teman-teman di masa kampus, karena benar banget kata Kak Hasna tadi, kalau kita mau jadi sesuatu ya kita juga harus melakukan sesuatu ya kayak. Oke, mungkin teman-teman udah nggak sabar banget buat bertanya ke Kak Hasna atau mungkin masih banyak yang kepo tentang pemimpin ID, bisa banget sekarang langsung chat aja di fitur chat di Zoom ini. Ini dibuka untuk 3 orang penanya tercepat. Langsung aja tulis nama _ izin bertanya. Yuk, boleh sekarang. Nanti aku lihat ya siapa yang paling cepat 3 orang pertama. Oke. Okay. Ada lagi? Silahkan. 1, 2. Oke. Okay. Oke okay ya. Yang pertama ini ada Putri Ayu Tiara. Putri Ayu Tiara, boleh di-on mic-nya. Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan, nama saya Putri Tiara. Seperti yang disampaikan, aku dari Bangka Belitung juga. Nah, untuk ini aku mau nanya nih, Kak. Kan sebuah proses itu, apalagi kan kalau misalkan Kakak nih, itu kan pernah keluar negeri juga gitu. Dan gimana ya, semua yang Kakak lalui dan semua yang Kakak coba itu pasti udah besar-besar gitu. Tapi ada satu gitu. Ada satu yang menghambat kayak tekad tersendiri gitu, yang kayak ini kan besar gitu, terus kayak gagal atau kayaknya nggak mampu, nggak yakin. Itu gimana sih cara mengatasinya gitu? Itu aja sih mungkin ya, seluruh peserta atau seluruh yang lain juga pasti mikir yang kayak gitu. Itu sih. Terima kasih Kak. Oke, okay, thank you Putri. Ini langsung aku jawab apa sekalian nanti Lin? Boleh sekalian aja ya, Kak. Nanti aku baca, disampaikan dulu pertanyaannya. Oke. Okay. Oke, yang kedua. Dari Arya Afif. Silahkan, Arya Afif. Halo, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini, Pak Izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Arya Afif Alfiansa dari Program Studi Analisis Kimia, Kak. Kan Kak Hasna tadi bercerita tentang kehidupan kampus. Itu Kak Hasna suka bersosialisasi di luar kampus ya Kak. Dan yang menjadi pertanyaan saya itu bagaimana sih caranya Kak Hasna itu bisa terus mengeksplor diri dengan kegiatan di luar kampus, sedangkan di kampus sendiri kan Kak Hasna kan jurusan arsitektur ya Kak, itu pasti juga di dalam kampus itu juga banyak kegiatan, terutama kelas gitu Kak. Terima kasih. Baik. Ini yang ketiga ada dari Safira Armadanti Putri. Silahkan Safira. Ya, terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kak Hasna. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana sih cara kita bisa konsisten untuk terus mengoptimalkan atau mengembangkan diri kita sendiri? Apa yang ada di dalam diri kita itu bagaimana untuk terus bisa konsisten gitu Kak? Terima kasih. Baik Kak Hasna, dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan. Oke, teman-teman sebelumnya terima kasih buat pertanyaannya. Aku coba jawab
pelan-pelan ya, satu-satu dari Putri kayak gitu. Gimana sih cara kita untuk membangun tekad? Membangun tekad saat kita punya mimpi atau goals kayak gitu yang kita tuh takut untuk mencapainya kayak gitu. Oke, ini apalagi yang keren-keren kayak gitu kan, yang terlihat keren kayak gitu kan. Oke, teman-teman, pertama, ketakutan itu adalah sesuatu yang wajar dari setiap manusia. Jadi, aku juga punya ketakutan, teman-teman juga punya ketakutan. Tapi gimana cara mengatasinya? Nah, ini yang harus kita coba pelajari pelan-pelan kayak gitu. Nah, pertama adalah coba cari tahu apa yang buat teman-teman takut kayak gitu. Sebenarnya tuh teman-teman takut kenapa sih? Kayak gini nih, misalnya kayak aku cerita dari pengalamanku ya, daftar Bakti Nusa kayak gitu. Jadi Bakti Nusa itu dibuka tahunan. Kebetulan itu aku bisa daftar di Bakti Nusa 2017 atau di Bakti Nusa 2018. Nah, di Bakti Nusa 2017, teman-teman, aku juga merasakan ketakutan untuk daftar Bakti Nusa karena Bakti Nusa termasuk beasiswa yang bergengsi di kampusku kayak gitu kan. Aku takut karena lawannya orang-orang keren pasti dan aku belum punya apa-apa kayak gitu. Tetapi cara aku melawan ketakutanku adalah, oke, aku tulis ketakutanku apa. Pertama, aku takut kalau aku tuh belum punya karya. Kedua, aku tuh belum bisa public speaking yang baik. Yang ketiga, aku tuh belum apa kayak gitu. Aku tulis ketakutanku. Dan di tahun 2017 aku memilih, ya udah aku nggak daftar kayak gitu. Aku nggak daftar Bakti Nusa dan aku memilih untuk mempersiapkan satu tahun, menunda satu tahun untuk mendaftar ke Bakti Nusa selanjutnya kayak gitu. Jadi poin yang ingin aku katakan adalah kita itu kadang tuh fokusnya ketakutnya aja, tapi kita lupa untuk mempersiapkan diri kita untuk melawan ketakutan kita, kayak gitu. Jadi kayak coba teman-teman kalau emang pengen mencapai sesuatu, kayak gitu, atau punya goals misalnya ingin ikut apa, ingin keluar negeri, ingin apa, coba teman-teman perhatikan dulu. Kalau kata orang tuh pantaskan diri dulu teman-teman, kira-kira apa sih yang harus kita siapin agar kita tuh bisa menyanding ataupun lolos ke situ kayak gitu. Kayak misalnya teman-teman ingin kayak yang aku lakukan ya, ingin lolos Bakti Nusa, aku menunda setahun tapi aku mempersiapkan kayak gitu teman-teman. Jadi mempersiapkannya dengan apa? Aku coba explore diri aku coba magang ke luar negeri, aku coba ini, aku coba itu, kayak gitu. Nah, kira-kira apa ya? Kira-kira untuk Putri sendiri kejawab nggak? Atau dapat bayangan nggak? Jadi kayak ketakutan itu emang harus kita persiapkan biar kita nggak takut, kayak gitu. Emang harus kita hadapi, bukan sesuatu yang kita fokusin ya udah aku takut terus, bukan kayak gitu. Tapi coba cari tahu kira-kira kamu bisa mengatasinya dengan kayak gimana? Gitu. Kira-kira Putri menjawab atau ada tambahan? Kayaknya cukup deh Kak untuk sekarang kayaknya. Oke. Iya. Oke. Semoga ada gambarannya teman-teman. Jadi jangan fokus ke takutnya, tapi coba fokus ke menyelesaikan ketakutannya tuh kayak gimana kayak gitu. Oke. Yang kedua dari Ari Arif. Gimana sih Kak kita bisa membangun bersosial di luar kampus padahal kuliahnya aja sibuk kayak gitu ataupun ininya sibuk kayak gitu. Oke. Pertama teman-teman, bisa dibilang emang kuliah arsitektur tuh sibuk ya, karena kita punya tugas studio, itu tugas yang paling berat tiap semester. Kita harus ngedesain dan itu berat, aku akuin itu berat kayak gitu. Tetapi gimana sih bisa kita juga bisa bersosial di luar kampus? Yang pertama yang ingin aku saranin adalah ini berhubungan dengan pilihan teman-teman. Ini berhubungan dengan identitas diri yang ingin teman-teman bangun. Yang pertama, kalau emang teman-teman bukan tipe orang yang ingin fokus ke kegiatan sosial ataupun apa, teman-teman nggak harus kok kayak gitu. Kalau emang teman-teman memilih untuk fokus di bidang akademis, misalnya temanku yang memilih untuk fokus menjadi arsitek, dia nggak harus seperti aku kok kayak gitu. Nah, ini terkait pilihan teman-teman. Jadi tentukan dulu teman-teman tuh pilihannya apa kayak gitu. Teman-teman nggak harus jadi aku, teman-teman nggak harus jadi temanku kayak gitu. Setelah teman-teman menentukan pilihan, seperti aku yang memilih untuk tidak menjadi arsitek, nah di sisi lain aku tidak terlalu tidak terlalu memprioritaskan
kuliahku itu harus benar-benar super wow atau super bagus karena aku pengen nggak pengen jadi arsitek kayak gitu. Tetapi aku tetap menjaga nilaiku di jurusanku, tetapi aku juga melakukan kegiatan sosial. Caranya adalah dengan pertama aku coba explore komunitas-komunitas yang ada di Solo. Dulu tuh aku mencoba cari komunitas apa aja sih yang ada di Solo. Terus kedua, aku coba cari tahu kira-kira yang aku cocok, yang aku suka itu gimana. Terus aku coba daftar kayak gitu. Beneran aku coba daftar. Hingga dulu tuh yang komunitas yang paling berkesan buat aku itu namanya komunitas Ayo Belajar. Itu dibentuk sama angkatan 2011 gitu ya. Dulu kan aku 2014 ya kuliahnya. 2011 mereka bikin komunitas Ayo Belajar. Dan itu kebetulan aku lagi buka open recruitment-nya. Dan itu aku daftar-daftar aja kayak gitu. Dan ternyata aku diterima. Dan ternyata anak-anaknya yang di Ayo Belajar itu dulu tuh Presiden BEM. Terus kayak Mawapres. Pokoknya orang-orang keren kayak gitu. Dan di situ aku mendapat insight kalau ternyata temenan sama kakak tingkat itu lebih asik kayak gitu. Lebih asik dalam arti karena kita terdorong dengan wah mereka keren kayak gitu, aku juga harus keren ah kayak mereka. Jadi mereka tuh di sisi lain aku jadi teman komunitasnya, di sisi lain aku juga ingin menjadikan mereka rivalku dalam kebaikan kayak gitu teman-teman. Jadi ya emang mengeksplor itu emang butuh pengorbanan dengan mencari tahu, dengan mencoba daftar, ataupun ya emang kita. Dan satu hal, kita tuh emang harus mengorbankan waktu kita kayak gitu. Jadi untuk bisa bersosial, untuk bisa berhubungan sama orang lain ataupun ikut komunitas, ya kita harus mengorbankan waktu kita kayak gitu. Nah ini hubungannya dengan memanage waktu kayak gitu. Ada yang setelah kuliah memilih untuk tidur istirahat di kos kayak gitu. Tetapi ada yang memilih setelah kuliah dia ikut organisasi, dan ada yang memilih setelah kuliah dia ikut berdiskusi dengan kakak-kakak tingkat ataupun kayak gimana. Nah ini tergantung dengan pilihannya. Semoga menjawab ya Arya kayak gitu. Jadi kayak tentuin dulu pilihanmu, habis itu coba cari tahu dan coba pilih kira-kira yang cocok ataupun coba aja dulu kayak gitu. Ini tentang manage waktu. Coba kalau untuk manage waktu, saran aku adalah teman-teman tuh kita kan punya 24 jam waktu yang sama ya. Nah, kira-kira waktu tidur yang dibutuhkan mungkin 6 sampai 8 jam ya. Itu udah maksimal ya, semoga 8 jam kayak gitu. Nah, berarti sisanya kan kita punya 18 jaman kayak gitu kan. Nah, di 18 jaman itu coba teman-teman bagi kuliah kira-kira berapa jam sih? Enggak mungkin 18 jam kan. Teman-teman bisa blenger sendiri kan kalau kuliah 18 jam berturut-turut, ya kan? Nah, pas di kuliah itu kan 2 jam terus istirahat, 2 jam terus istirahat kayak gitu kan. Paling makan-makan kalau SKS-nya full 25, teman-teman ngambil satu semester 25 SKS ya, itu kan maksimal ya udah ya. Paling itu tuh paling sehari tuh cuma 10 jam lah maksimal kuliah kayak gitu. Berarti masih sisa 8 jam kan. Nah pertanyaannya adalah gimana teman-teman memanfaatkan 8 jam ini. Kalau salah satu cara yang aku lakukan adalah 2 jam aku ngeblocking, ngebagi waktu-waktu ini jadi waktu-waktu kayak gitu. Jadi kayak 2 jam itu aku sisain buat nonton, 1 jam aku sisain buat apa, 2 jam buat berkarya, 1 jam buat apa kayak gitu. Jadi dengan teman-teman membuat blok-blok waktu ini, teman-teman tuh bakal ingat, oh 1 jam aku tuh udah scrolling HP 1 jam, udah kalau udah 1 jam aku nggak boleh lagi kayak gitu. Jadi kayak aku harus ngelakuin yang lain kayak gitu. Ataupun oh ya udah 2 jam ini buat aku berkegiatan sosial kayak gitu. Jadi kayak ya udah sisain waktu buat melakukan itu kayak gitu. Nah, semoga menjawab ya Arya ya. Terima kasih banyak Kak. Ya, nanti kalau masih ada yang mau ditanya boleh banget ya via DM. Selanjutnya dari Safira, gimana kita bisa konsisten untuk mengoptimalkan apa yang ada di dalam diri kita kayak gitu. Oke, konsisten ini emang PR penting bagi semua orang ya, termasuk buatku sendiri kayak gitu. Aku nggak bisa mendenial kalau aku juga orang yang kadang nggak konsisten kayak gitu. Tetapi yang selalu aku coba lakukan adalah dengan yang aku saranin ke teman-teman diri dari tadi, yaitu membangun identitas diriku kayak gitu kan. Nah saat aku tahu membangun identitas diriku yang paling penting, misalnya kayak aku yang menjadi ibu yang kreatif ke depannya. Nah kata-kata yang selalu aku highlight adalah creativity kayak gitu. Nah gimana caranya aku membangun sesuatu yang melakukan sesuatu yang konsisten dengan apa yang ada di dalam diri aku? Ya aku mencoba mencari hal-hal yang ingin aku explore itu yang berhubungan sama kreatif kayak gitu. Jadi misalnya aku ikut di komunitas,
Nah, aku daftar komunitas. Nah, aku lebih prefer untuk mendaftar sebagai tim media, tim kreatif, tim branding, kayak gitu. Terus misalnya aku ikut, aku membantu ke rekan sosial temanku. Ya udah, aku menawarkan diri, aku membantu untuk dunia kreatifnya, kayak gitu. Jadi kayak, coba cari apa sih yang benar-benar ingin teman-teman optimalkan dari diri teman-teman. Terus coba asahnya dengan melakukan eksplorasi di komunitas, di BEM ataupun dimanapun itu yang sesuai dengan yang diri teman-teman miliki saat ini, kayak gitu. Jadi kayak misalnya teman-teman lebih suka ngomong, ya udah berarti emang coba cari misalnya teman-teman gabung komunitas sebagai si humas, kayak gitu. Coba cari apa sih dari diri teman-teman yang bisa dioptimalkan. Dan gimana cara konsistennya? Ya dengan teman-teman mencoba hal-hal yang berbeda. Kayak gini, kalau aku orangnya suka bosenan kayak gitu. Makanya aku lebih suka melakukan eksploratif di tempat-tempat yang berbeda kayak gitu. Nah, jadi coba cari tahu diri teman-teman tuh kayak gimana dulu. Terus cara mengatasi konsistensi, biar teman-teman tuh konsisten kayak gimana. Kalau cara aku adalah ya udah aku mencoba dengan hal-hal yang berbeda. Lalu aku mencoba dengan mengingat identitas goals yang ingin aku bangun. Kayak gitu, Safira. Kira-kira dari Safira ada tambahan atau apa? Sudah, Kak. Cukup. Terima kasih. Okay. Gitu ya, teman-teman. Semoga menjawab. Nah, aku balik lagi ke Linda. Baik, terima kasih Kak Asna. Teman-teman, kalau misalkan masih ada yang ingin bertanya tapi belum mendapat kesempatan, jangan langsung kan buat tanya langsung ya Kak ke Kak Asna, mungkin bisa lewat Instagramnya atau mungkin bisa kepoin langsung Instagramnya @pemimpin.id ya Kak. Oke Kak Asna, ini kita ada sedikit kenang-kenangan nih dari tim panitia. Mungkin boleh ditunjukkan tim panitia. Wow. Oke, ini ya Kak. Semoga bisa dikenang-kenangan ya. Mungkin bisa terkenang oleh Kak Asna. Iya, kita selanjutnya foto bersama aja kali ya, Kak. Boleh, boleh. Teman-teman boleh on cam-nya, tersenyum. Oke, silakan tim dokumentasi. Oke, sudah. Kak Asna, terima kasih banyak atas waktunya, sudah memberikan materi yang sangat luar biasa. Semoga kita diberikan umur panjang dan bisa bertemu di lain waktu lagi ya, Kak. Semoga Kak Asna juga sukses selalu dan tercapai semua visi-visi ke depannya lagi. Terima kasih banyak ya, Kak. Siap, terima kasih banyak buat teman-teman. Oh iya, Linda titip ini ya, 3 peserta aktif tadi, nanti kirim ke ini ku aja ya. Nanti ongkir aku tanggung kok. Oke, teman-teman, itu tadi pemaparan materi yang pertama tentang visioner dan inspiratif dari Kak Asna. Ini setelah ini kita bakal ada materi yang kedua dari Kak Cindy Nur Oktaviani. Namun sebelumnya kita kasih break waktu 5 menit untuk teman-teman istirahat. Mungkin ada yang mau minum ke kamar mandi, dipersilahkan ya. Silahkan teman-teman. Terima kasih Kak. Terima kasih ya Kak Asna. Oke, ini aku izin live ya. Iya Kak. Oke, dadah. Sampai bertemu. Terima kasih, Kak. Yakin situ bukan burung hantu? Kok chattingnya tengah malam? Baik, provider serba digital pertama di Indonesia. Bebas pilih kuota plus topping, transparan dan apa adanya. Bayu, semuanya semaunya.
Apa yang kau takutkan dari gelap malam? Bintang temani mimpimu. Apa yang kau takutkan dari matahari? Hangati sinari cantikmu. Cita dan mimpimu indah masa depan. Setia ku temanimu. Aku bersamamu. Aku tahu kau siap hadapi dunia. Teman-teman angkatan 57 boleh standby lagi ya. Kita fokus lagi. Kita akan langsung lanjut ke pemaparan materi yang kedua oleh Kasini Nur Oktaviani. Angkatan 57 boleh dipersiapkan lagi alat tulisnya, catatannya, dan diingetin lagi jangan lupa ya untuk membuat resume. Oke. Okay. Kasindi, apakah Kasindi sudah bergabung? Kariska ya ini. Milani aja, atau... Milani aja panggilan nggak apa-apa. Oh iya, Kamilani. Apakah suara saya teman-teman terdengar? Sangat terdengar jelas, Cindy. Oke, ini pemaparan materi yang kedua nih, Kak Cindy bakalan bahas banyak banget nih. Dan penting parah karena ini bahasnya tentang empati, tentang kepekaan sosial, dan juga ada materi khusus untuk angkatan 57 ya Kak. Ini tentang manajemen stres seperti yang sudah disampaikan tadi di awal oleh Ibu Haryani. Betul. Oke. Okay. Nih teman-teman, sebelumnya kita mengenal lebih dekat dulu nih. Kak Cindy itu siapa sih? Beliau udah ngapain aja sih? Nah, ini ada CV dari Kak Cindy. Wah, sama seperti Kak Hasna tadi ya teman-teman. Memang mereka berdua adalah orang yang sangat baik karena di tahun-tahun yang sangat mepet di 2019, 2018, 2020 pencapaiannya sudah sangat banyak. Ini kasihnya di tahun 2019 sebagai founder of Barudak Tatanen Community, dan di tahun 2020 ini kasihnya menjadi komit musyawarah nasional Innovator Indonesia Chief of Public Relation. Kemudian kasihnya juga masih menjadi mahasiswa aktif di vokasi IPB di program studi PPP angkatan 55 ya Kak. Iya betul. Nih, teman-teman juga bisa lihat social project dan public devotion dari Kak Cindy yang super banyak. Dan juga Kak Cindy pernah internship di Farm Cradle International INC in San Raimundo, Balingo, Pangasinan, Filipin. Ke Filipin ya Kak berarti ya? Iya, tahun lalu Alhamdulillah. Oke, teman-teman. Berarti kalau misalkan kita pengen tahu lebih lanjut nih gimana Kak Cindy bisa mengeksplor dirinya, langsung aja kita dengarkan materi dari Kak Cindy. Kepada Kak Cindy kami persilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, terima kasih atas responnya. Boleh dong diangkat jempolnya untuk mengapresiasi, karena apresiasi itu adalah bentuk dari menghargai diri sendiri, ya teman-teman. Oke, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Komdisma yang sudah hadir di acara pada pagi ini. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada BMSP IPB, khususnya Departemen PSDM ya. Departemen PSDM ini sudah merancang kegiatan KLK ini walaupun COVID-19, tapi kita tetap berjalan dan bertemu virtual ya teman-teman. Terima kasih untuk BMPSDM dan Panitia KLK tahun 2020 tentunya. Oke, sebelum kita jauh-jauh, aku mau bersyarat dulu ya. Jadi teman-teman yang pertama boleh bertanya di sela-sela acara. Boleh langsung aja, aduh aku takut lupa nih, langsung aja gas kuy gitu langsung. Kak Cindai, gimana nih? Boleh langsung. Yang kedua, teman-teman wajib bikin review di Snapgram atau di postingan. Boleh tentang apapun itu. Oleh karenanya, kalian boleh men-screenshot bebas, sebebas-bebasnya untuk reviewnya ya teman-teman. Boleh dalam segi apapun, dalam kreativitas apapun. Dan jangan lupa tag di Instagram aku atau @bycindai dan @kelasluarkampus. Nanti kalau misalnya aku udah merepost, berarti aku udah membaca reviewan dari kalian ya teman-teman. Oke, boleh langsung di next aja kakak. Oke, sekarang aku akan menceritakan lebih lanjut lagi siapa sih aku sebenarnya gitu. Jadi aku ini Cindy Nur Oktaviani, nama lengkap aku Cindy Nur Oktaviani, tapi teman-teman lebih akrab sapa aku Cindai. Nggak tahu dari mana itu Cindai, karena mungkin akhiran kata aku Y ya, jadi Cindai gitu. Terus di kelas juga ada nama Cindy itu dua, jadi aku lebih akrab disapa Cindai. Sama teman-teman pun lebih akrab disapa Cindai gitu. Aku sekarang kuliah semester 5 tingkat akhir ya teman-teman. Kalau di vokasi ini semester 5 udah tingkat akhir. Di jurusan Teknologi Produksi dan Pengembangan Masyarakat Pertanian atau P3 angkatan 55 atau 2018. Aku terlahir pada tanggal 10 Oktober tahun 2000. Insya Allah minggu depan aku ulang tahun, dan aku terlahir di bumi udah 20 tahun nih teman-teman. 20 tahun. Dan kalau misalnya kalau kata orang orang terlahir itu sebagai pemenang, kalau misalnya Cindai itu berprinsip Cindai terlahir sebagai pejuang. Karena kenapa? Karena ibuku lemah kandungan, atau aku ini anak kelima dari 5 bersaudara, tetapi keempat kakakku sudah meninggal gitu. Artinya keempat kakakku meninggal di dalam kandungan, dan aku lahir sangat ditunggu-tunggu oleh keluarga gitu. Oleh karenanya, aku berusaha semaksimal mungkin bagaimana caranya aku untuk bisa bermanfaat kepada teman-teman, lingkungan sekitar, dengan cara apapun itu untuk membahagiakan kedua orang tua. Nah, ini adalah awalan aku untuk memiliki rasa kepekaan sosial yang tinggi, teman-teman. Nah, dilihat dari about me nih, kenapa nih Kak Cindai nampilin fotonya enggak CV, enggak kegiatan-kegiatan, tapi nampilin foto bersama anak-anak? Karena konsen aku saat ini yaitu di bidang anak-anak, teman-teman. Karena mungkin pada tahun 2017 yang lalu, saya aktif di forum anak Kabupaten Bandung. Dan disinilah muncul rasa, oh ternyata passion aku tuh ada di sini nih. Hingga akhirnya aku sampai ke kuliah pun mengimplementasikannya itu di jurusanku gitu. Aduh, aku nggak bisa nih masuk jurusan IKK, karena aku dulu pengen jurusan IKK atau FEMA, teman-teman. Nah, oh nggak bisa nih, tapi aku kejeblos nih ke jurusan pertanian. Wah, sangat jauh sekali ya teman-teman, dari konsen kepada anak terus ke pertanian gitu. Nah, tapi syukur alhamdulillahnya jurusan aku ini mempelajari hampir seluruh mata kuliah, di mana lebih konsen ke penyuluhan pertanian gitu, lebih sama aja kayak berhubungan langsung dengan masyarakat. Cuma penyuluhan pertanian ini lebih ke masyarakat, bukan ke anak-anak gitu. Oleh karenanya, gimana nih caranya biar aku mengembangkan passion aku? Dengan cara aku membuat komunitas namanya Barudak Tetanen gitu. Barudak itu mungkin orang-orang Sunda udah tahu nih, Barudak itu artinya anak-anak.
dan tatanen itu artinya bertani gitu. Di mana aku pengen anak-anak atau remaja khususnya memiliki mindset tentang pertanian, bahwasannya pertanian itu tidak seburuk apa yang kalian bayangkan gitu. Ternyata pertanian itu asik loh teman-teman, dan aku pengen anak-anak ini menjadi regenerasi petani atau menjadi petani milenial gitu. Itu jadi aku mengimplementasikan passion aku dengan jurusan aku saat ini gitu teman-teman. Oke, next. Nah, sebelum kita ke materi yang lebih jauh lagi, coba teman-teman di sini, apa yang terlintas pertama kali ketika kalian mendengar kata kepekaan sosial? Boleh aku tunjuk aja kali ya. Sini yang memperhatikan dari tadi, boleh Devi. Halo Devi. Halo Kak. Dari mana nih? Apa kabar? Alhamdulillah, aku dari Banten Kak. Oke, dari Banten. Devi, apa yang terlintas pertama kali ketika kamu mendengar kata kepekaan sosial? Coba. Kepekaan sosial. Itu berarti berhubungan sama masyarakat ya, Kak? Iya, berarti itu yang terlintas pertama kali, masyarakat gitu ya? Iya. Oke, yang lain coba aku tunjuk lagi. Ya apa ya, Resti, coba Resti. Halo Resti. Halo Kak, kedengeran suara saya? Kedengeran, sangat jelas. Oke, yang pertama terlintas setelah, kalau tadi kata, siapa ya tadi? Mauren, tadi. Devi. Oh iya, masyarakat, kalau kata Resti apa nih? Kalau saya yang terlintas pertama kali tentang kepekaan sosial itu, saling bantu sih, Kak. Saling membantu, oke. Semua benar. Oke, kita lanjut dulu. Kita next. Kita, kita kaji apa sih arti dari kepekaan sosial itu. Gitu. Nah, jadi menurut KBBI, kepekaan sosial adalah kesadaran seseorang secara penuh akan hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat, gitu, teman-teman. Nah, di sini adalah peka, mudah merasa. Oh, gimana nih? Aduh, aku digombalin nih sama doi. Masih keren peka kan, langsung ngerasa. Aduh, gimana gitu rasanya? Feel-nya beda gitu ya. Nah, kita analogikan di tumbuhan putri malu, teman-teman. Gimana dalam kondisi besar, dalam kondisi kecil, dia tetap peka gitu, teman-teman. Misalnya dia dipegang, langsung dia mengkuncup. Dia tertiup angin, dia mengkuncup. Oleh karenanya, kepekaan itu, kita itu harus peka dalam situasi apapun. Kita ibaratkan sebagai pohon tanaman putri malu gitu teman-teman. Oke, di sini ada kesadaran seseorang secara penuh akan hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat. Kesadaran secara penuh, berarti kepekaan sosial ini tidak bisa dibentuk oleh orang lain teman-teman, tetapi dibentuk oleh diri sendiri, oleh hati kecil kalian sendiri gitu. Gak bisa, Resti, kamu wajib ya, kamu harus peka terhadap lingkungan. Gak bisa. Tapi harus dari keinginan diri sendiri, teman-teman. Karena menurut pengertiannya juga, ini atas kesadaran seseorang secara penuh gitu, akan hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat. Kita kan anggota masyarakat gitu, berarti itu adalah kewajiban gitu, kewajiban kita. Nah, tanpa kita sadari, sebenarnya kita udah gak sih ngelakuin kepekaan gitu. Oke. Nah, dengan kita peka, kita bisa menyelesaikan masalah kita sendiri gitu, teman-teman. Jadi sebelum kita ke orang lain dulu, kita koreksi dulu diri sendiri. Misalnya gini nih, peka. Dengan kita peka, aku lapar nih. Nih, gimana nih caranya kalau misalnya kita lapar, kita pergi kemana? Ke tempat makan. Kita jajan ke, kalau misalnya di kampus mah, ke Lodaya gitu ya, ke Malabar kita beli nasi gitu. Bukan kita malah ke kemana ya, misalnya gitu ya. Oh, misalnya ke mall beli baju, kan harusnya kita makan gitu. Oleh karenanya, kalau misalnya kita peka, kita sadar gitu, kita menghargai diri kita sendiri gitu, teman-teman. Oke, next.
Seberapa penting seseorang harus memiliki kepekaan sosial? Oke, coba boleh dijawab oleh siapa ya? Ini yang nggak aktif kamera nih. Siapa ya? Coba deh, Retno. Retno. Ada di sini, Retno? Ada, Kak. Oke. Berapa seberapa penting sih kepekaan sosial itu? Kalau menurut saya, sangat penting sih, Kak, karena kita bisa menilai lingkungan kita. Contohnya kayak ada kasus-kasus gitu. Hmm. Kita bisa lebih peka sama orang, lebih bisa berempati, lebih bisa memposisikan diri. Kalau misalnya kita ada di posisi dia, bakal gimana? Betul sekali. Jawaban yang sangat bagus. Oke, terima kasih Retno atas jawabannya. Coba next. Sama. Benar sekali dikata Retno. Penting sekali, teman-teman. Next. Nah, coba teman-teman chat di kolom komentar apa yang pertama kalian lihat setelah melihat foto ini. Coba chat di kolom komentar. 10 detik dari sekarang. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Di sini rata-rata menjawab sedih ya. Apa kalian salah fokus kepada bapak-bapak yang sedang melamun di atas? Karena di sini sebenarnya objek yang akan saya tuju yaitu kakek-kakek yang sedang merenung, teman-teman. Ini saya mengambil foto di Pinterest, di Quora. Di Quora itu adalah aplikasi semacam apa ya, kayak artikel-artikel gitu, itu sangat menarik, boleh kalian download itu Quora. Nah, di mana kakek ini di artikel tersebut adalah honoran guru yang hanya dibayar 200.000, teman-teman. Kalau misalnya kita tidak memiliki rasa peka, udahlah biarin itu mah dapat uang 200.000. Kalau misalnya kita coba menganalisis kita peka, gimana sih? Kita ajak ngobrol, kita analisis. Apa benar kakek itu adalah honoran yang cuma dibayar 200.000? Atau bahkan kakek itu veteran? Kan kita nggak tahu. Nah, seringkali kita suka ingin mendapat pujian dari orang-orang bahwasannya, aku mau ngasih uang nih, bikin viral kakek ini gitu. Terus sumbangan dana kayak gitu. Nggak bisa, soalnya kita harus menganalisis dulu tepat sasaran atau tidak, langkah apa yang sudah kita lakukan gitu, teman-teman. Oke, langsung next. Nah, bagaimana nih cara menumbuhkan kepekaan sosial? Benar nih tadi kata Retno, kita harus memposisikan diri kita sebagai orang lain gitu. Nih, di poin nomor satu, bener banget ya teman-teman, memposisikan diri kita sebagai orang lain. Misalnya kayak gini teman-teman, nih kalian kan anak 57, belum ya, belum ke kampus, belum berinteraksi dengan teman-teman baru gitu. Nah, sebagai anak rantau itu pasti kerasa banget deh teman-teman, kalau misalnya teman kita lapar, teman kita belum sarapan, pasti kerasa banget. Apalagi kalau udah sore, nih aku di jurusan pertanian, capek banget nih, abis macul di lahan, abis ngolah lahan, itu kerasa banget deh kalau misalnya kebersamaannya itu intinya kerasa banget deh. Nah, terus di sini kita harus memposisikan diri kita sebagai orang lain. Misalnya kayak gini nih, contoh yang simpelnya, kalau kita pagi-pagi makan nasi kuning, kita harus memastikan bahwasannya teman-teman kita, teman-teman sekelas kita makan nasi kuning juga. Gimana caranya biar mereka bisa sarapan? Jadi caranya, biasanya nih kalau misalnya apa yang aku lakuin sama teman-teman, aku bawa roti nih, roti sari roti. Biasanya, bukan endorse. Roti ini, roti tawar. Nah, roti tawar ini biasanya anak-anak BEM, kalau misalnya, danusan, suka ada sponsoran dari roti. Aku beli tuh, terus aku oles-olesin, terus aku bagi-bagi. Itu kan memastikan bahwasannya teman-teman kita semua tidak kelaparan gitu. Jadi kita harus memposisikan kita sebagai orang lain. Ini misalnya foto kakek-kakek yang tadi,
gimana sih biar kita memposisikan diri kita sebagai kakek-kakek yang tadi, gimana ya rasanya gitu. Kita harus bisa memposisikan. Makanya kalau misalnya kalian udah follow-followan sama Kak Cindai, Kak Cindai tuh sering turun lapangan tuh karena itu, karena aku ingin memposisikan diri aku sebagai petani. Gimana sih rasanya memposisikan diri aku sebagai petani? Gimana sih rasanya memposisikan diri aku sebagai pemerintah gitu. Jadi fungsinya turun ke lapangan itu untuk memposisikan diri kita sebagai orang lain. Bukan kita menjadi orang lain, beda. Tapi memposisikan atau kita merasa diri kita menjadi dia gitu. Misalnya kayak gini deh. Aku membenci orang lain gitu. Aduh gimana ya kalau misalnya ada orang yang membenci aku? Makanya kita ubah mindset kita. Aduh jangan deh. Siapa tahu orang itu bakal menjadi penghubung kita, bakal menjadi penolong kita di kemudian hari. Jadi kita harus mengubah pola mindset kita, teman-teman. Yang kedua, menyadari bahwa kita tidak bisa hidup sendiri. Se-introvert apapun kalian, kalian nggak bisa hidup sendiri. Karena kita itu adalah makhluk sosial, teman-teman. Apalagi kerasa banget nih, pokoknya aku terus menekannya kerasa banget kalau kalian jadi anak rantau. Gak bisa kalian hidup sendiri. Misalnya nih, aku pernah nih kejadian, listrik aku copot, yang untuk colok-colok itunya coplok. Gak bisa aku sendiri ngebenerin itu. Kita membutuhkan orang lain, baik itu tukang servis maupun teman laki-laki kita kan. Misalnya nih, aduh udah malam-malam kita habis kumpul BEM, gak ada, gelap nih, gak ada nganterin. Kita gak bisa sendiri. Kalau sendiri, banyak ancaman-ancaman yang akan datang. Ada hantu lah, ada yang mau ngebegal lah, atau sebagainya. Kita pasti, aduh temenin dong, anterin dong ke teman-teman yang kosannya deket bareng dong. Gitu. Kita nggak bisa sendiri gitu, teman-teman. Dan yang ketiga, yaitu ini paling penting banget, ikut organisasi. Dengan cara kita mengikuti organisasi, kita akan menumbuhkan rasa kepekaan tersendiri gitu. Karena di organisasi ini kita bertemu dengan banyak orang, teman-teman. Berbagai karakter, berbagai sifat. Ntar ada yang, aduh si ini mah gak ngerjain proker orangnya. Aduh si ini mah gak mikir, tapi ngelakuin aksinya langsung, gitu. Jadi kita bisa memahami karakter seseorang sehingga kita mampu peka, gitu. Kalau misalnya kita di lingkungan sekitar rumah kita, contohnya kita mengikuti pengajian, gitu. Mengikuti hal-hal kecil aja yang ada di lingkungan rumah, itu akan menumbuhkan kepekaan sosial, teman-teman. Oke, next. Nah, coba. Mana yang kalian prioritaskan? Coba, boleh komentar di kolom chat. 10 detik dari sekarang, dari 1, 2, 3, keempat kepekaan ini. Coba, 1, 2, 3, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, dan 1. Oke, yang pertama aku lihat tadi ada Arya. Arya, coba boleh Arya, apakah masih terhubung? Ada di sini, Kak. Oke, Arya kenapa memprioritaskan ucapkan tolong dan terima kasih? Karena seperti yang dikatakan Kak Cindai tadi ya, Kak. Ya. Kita kan nggak bisa, tadi kita tidak bisa hidup sendiri dan kita harus hidup bermasyarakat. Ya. Jadi sangat penting sekali untuk kita tolong ketika kita benar-benar tidak bisa menghadapi sesuatu, kita harus benar-benar bisa minta tolong dengan kata-kata yang baik. Tolong dong bantuin saya, seperti itu. Dan terima kasih. Ketika kita sudah ditolong, kita jangan lupa berterima kasih karena kita juga sadar karena kita bisa, kita melakukan itu karena ada orang lain yang membantu kita. Begitu. Betul, betul. Jawaban yang sangat tepat. Boleh dong tepuk tangan virtual teman-teman yang lain. Benar banget. Itu yang aku terapkan sampai sekarang. Jadi sebelum kita berbagi sarapan dulu, bersedekah, atau minjemin duit gitu. Sebenarnya minjemin duit itu juga adalah kepekaan sosial. Gimana, aduh misalnya kita per bulan dikasih 1 juta sama orang tua. Teman kita dikasih 800 ribu, sedangkan teman kita itu jurusannya lebih membutuhkan uang yang sangat banyak. Misalnya kayak anak komunikasi nih, anak komunikasi banyak turun ke lapangan, masih butuh ongkos dan sebagainya.
pasti kita harus tanya nih, udah makan belum gitu. Mulai dari hal kecil, temen kos, ibu kos, tetangga kos. Kalian kalau misalnya nanti udah ngekos nih ya, udah ada di Bogor, harus kenal nih sama tetangga-tetangga sekitar. Karena mereka yang akan melindungi kalian. Mereka yang akan menjadi saudara kalian selain teman sekelas dan teman seorganisasi atau teman seomda gitu. Misalnya kalian sakit nih. Nih, yang pasti yang pertama nolongin kalian itu adalah teman kos. Kalau nggak teman kos, ibu kos. Kalau nggak ibu kos, pasti tetangga di sekitar gitu. Kalian harus peka mulai dari hal-hal yang kecil gitu, teman-teman. Oke, next. Boleh di next. Oke, teman-teman. Nah, di sini kita lagi di situasi pandemi kayak gini. Gimana sih caranya Kak Cindai biar kita masih menerapkan kepekaan sosial atau berempati gitu, walaupun di rumah aja gitu. Teman-teman, perlu kita ketahui bersama bahwasannya jika kita keluar rumah, kalau dulu mah orang yang sering keluar rumah itu adalah orang yang sangat luar biasa ya, teman-teman. Kalau sekarang, orang yang di rumah aja adalah orang yang luar biasa gitu, teman-teman. Biarkanlah orang-orang yang di luar sana, yang bekerja, kita yang mensupport dan kita yang mendoakan gitu. Apa sih yang diperlukan mereka sama orang-orang yang di luar gitu. Misalnya gini nih, sekarang lagi open donasi. Aduh, di Sukabumi lagi banjir bandang. Pasti ada yang menyalurkannya ya kan? Nah, orang yang itu, orang yang keluar adalah orang yang harus kita support gitu. Gimana caranya biar kita membantu mereka gitu, teman-teman. Nah, ini adalah contoh nih. Kakak suka nge-retweetin yang Twitter Please Do You Magic. Pasti anak-anak Twitter pasti udah familiar ya sama Twitter Please Do You Magic gitu. Nah, itu tuh adalah rasa kepekaan sosial kita, langkah sederhana tetapi berbakna. Nih, kenapa kakak kucing hilang aja sama kakak di retweet gitu. Karena kita nggak tahu rasanya kehilangan kucing itu gimana. Kalau dia udah sayang banget kan, pasti dia ngerasa kehilangan banget. Coba kalau misalnya kita bantu nge-retweet. Ternyata temen aku tuh mutualan aku tahu kucing itu larinya kemana. Siapa tahu dari retweetan kita membantu gitu. Itu adalah hal-hal yang kecil gitu. Like kalian, share kalian, komentar, repost itu adalah hal-hal yang paling sederhana gitu, teman-teman. Jangan merasa kita sekarang kompetisi gitu, di mana aku pengen berkegiatan, aku pengen ini, tapi itu tuh tidak ada tujuannya gitu. Karena kita ini perlunya berkolaborasi bukan untuk berkompetisi. Jadi kita itu mendukung siapa yang harus turun ke lapangan, mendukung siapa yang harus diam di rumah aja gitu, teman-teman. Nah, gitu. Terus pasti teman-teman ngerasa, aduh, aku di pandemi ini ngerasa pengen menjadi lebih baik lagi gitu. Nah, pasti itu ada rasa seperti itu gitu. Nah, teman-teman, kalau misalnya kita peka, pasti kita segala-galanya terlihat, teman-teman. Misalnya kayak gini deh, aku pengen punya motor warna merah. Pengen punya motor warna merah. Gitu. Nah, pasti dengan otomatis percaya sama aku, kalian pasti di jalan sering ngelihat motor warna merah. Asli ini, aku nggak bercanda. Itu karena sugesti kita, gitu teman-teman. Nah, misalnya kita udah ngerasa nih, udah mulai peka. Misalnya ada postingan Twitter Please Do You Magic. Dulu kalian scroll aja ke bawah. Sekarang pasti kalian lebih peka deh. Nah, terus misalnya kalian ngelihat ada pengemis di jalan. Dulu tuh emang banyak pengemis. Setiap hari pun emang banyak. Tapi setelah kalian memiliki kepekaan sosial, pasti lebih terlihat dan ngerasa kok jadi banyak ya sekarang gitu. Padahal itu gara-gara kalian lebih peka dan lebih peduli. Jadi sugesti kalian tuh terkoneksi gitu. Jadi kelihatan aja gitu. Pasti percayalah sama aku, percaya. Soalnya aku udah ngalamin hal itu gitu, teman-teman. Oke. Next. Nah, teman-teman, aku punya games. Games ini aku kasih 10 pertanyaan. 10 pertanyaan ini, setiap pertanyaannya 5 detik. Ini kenapa aku pengen 5 detik aja? Karena biasanya jawaban yang pertama itu adalah hal yang benar-benar dari otak. Gitu.
kalian catat di buku karena akan ada skornya teman-teman. Oke, dimulai dari sekarang ya teman-teman. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Next. Jadi kalian yang nomor berapa gitu, tulis. Nanti kita jumlahin. Oke, lanjut. 1, 2, 3, 4, 5. Next. 1, 2, 3, 4, 5. Next. 1, 2, 3, 4, 5. Kecepatan nggak teman-teman? Kak Cindai pelanin dikit, oke. Gimana operator aja deh. Menurut operator, setelah operator baca 10 detik kali ya. Oke. Iya kak, kecepatan katanya. Ini operator kakak panitia ya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Langsung lanjut. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Lanjut. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Lanjut. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, lanjut. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Lanjut. Oke teman-teman, udah semuanya? Boleh open speakernya? Udah? Tadi yang di awal-awal ketangkep gak teman-teman? Udah teman-teman? Udah kak. Oke, bagus. Coba kalian jumlahkan. Misalnya tadi kalian milih yang angka 1, A. 1 itu A gitu. Berarti poinnya 5 gitu. Jumlahin dapat poin berapa gitu. Setelah udah dijumlahin, komen di kolom komentar jumlah kalian berapa. Udah, ada yang udah dijumlahkan, dapat poin berapa teman-teman? Julhari udah ngejumlah? Belum. Oke, okay, so. Cepetan ya? Oke, okay, so. Santai. Oke, okay, 42. Wow, Arya poinnya besar ya, 42. Oke, okay, teman-teman yang lain?
33, Sri, Hesti. Buka di diri. Oh. 46 gila. Seru ya. 23 nih. Ya, Nida, Safira 43. Mimi 37. Ayo. Terus. Wah, teman-teman, sambil kita menunggu teman-temannya berhitung, ini dari mana aja nih? Dari Jawa Barat? Coba raise hand. Dan aku akan melihat teman-teman yang dari Jawa Barat. Wah, gak ada yang dari Jawa Barat ya ini? Coba. Dari Banten. Ada siapa aja nih dari Banten? Dari Banten. Dari Jawa Tengah? Raise hand coba teman-teman. Dari Jawa Timur. Wah, terlihat nih wajah-wajah. Ini ya wajah-wajah pemimpin nih teman-teman. Udah terlihat dari sekarang. Ini bakal menjadi aktivis kampus ya. Aktivis kampus, baik di kampus maupun di luar kampus ini. Wah, mantap nih. Ini semua anak BEM PSDM atau campur? Campur, Kak. Campur, Kak. Oh, campur dari seluruh departemen ya. Iya, Kak. Oke, ini udah semuanya nih udah ngejumlahin poinnya berapa? Semuanya udah? Udah, Kak. Oke, next. Next. Wow, nah ini kakak mendapatkan games ini dari internet, tapi menurut aku ini ngena banget sih, tapi jangan ini dijadikan poin apa ya, poin panutan gitu, jangan jadikan ini poin panutan, tapi ini belajar mengevaluasi diri. Coba, tadi ada yang udah 40 lebih ya, ternyata Anda punya kepedulian yang tinggi gitu. Baik kepada sesama warga negara maupun kepada warga seluruh dunia. Anda mudah tergerak menyuarakan solidaritas sosial kadang tanpa memikirkan akibat bagi diri sendiri. Tak banyak orang punya keberanian menempuh resiko seperti Anda gitu. Wah, wow, mantap ya. Udah nih banyak tadi aku ngelihat yang 40-an. Tapi enggak ada yang 16 ya? Enggak kok, tadi aku lihat. Wah, wow, mantap ya berarti teman-teman. Walaupun kalian masih ada yang 20-an ya tadi. Ada yang, oh enggak nih, rata-rata 30-an ya. Walaupun ini masih di tingkat biasa-biasa, tidak mudah tergerak untuk aktif secara sosial, Anda lebih suka orang lain berkampanye mendirikan yel-yel kepentingan. Jadi masih bersifat, apa ya, udahlah mereka aja yang maju, aku yang jadi tim hore. Enggak apa-apa, itu karena kataku tadi, kepekaan sosial itu tidak bisa disuruh atau dipaksakan, tetapi atas keinginan diri sendiri gitu. Tapi hati-hati teman-teman, yang kalian udah memiliki kepedulian yang tinggi, kalian itu harus memiliki garda, di mana kalian itu harus punya pelindung. Nah, gimana kalau misalnya gini nih? Oke, gak apa-apa yang off kamera. Oke, gimana nih teman-teman, kalau misalnya kalian, peduli sama anak pangrok jalanan. Sendiri nih, kamu urusin anak pangrok jalanan sama kalian dikumpulin. Nah, kalau misalnya kalian gak punya lindungan, gak punya perlindungan khusus, bagaimana kalian bisa tuh dibunuh, gimana kalau ya misalnya dibunuh gitu. Nih, soalnya di sini orang-orang yang 34-50 itu tanpa memikirkan akibat bagi diri sendiri gitu. Kalian harus berhati-hati juga. Nah, misalnya nih, kalau Kak Cindai kayak gimana? Kenapa sih Kak Cindai sering turun ke lapangan, terus Kak Cindai mampu ngurus-ngurusin anak-anak desa, Kak Cindai ngapain sih gitu? Kak Cindai juga punya perlindungan. Kak Cindai minta perlindungan ke RT RW setempat. Karena Kak Cindai perempuan ya teman-teman. Tapi Kak Cindai sendiri nih, suku sendiri ke desa, ke kabupaten. Kak Cindai sendiri ke penyuluh naik motor. Gimana caranya gitu? Nah terus aku punya perlindungan dari penyuluh setempat. Jikalau aku kenapa-napa, mereka kan bisa melindungi kita. Tapi bukan dalam segi perlindungan aja, dalam segi materi pun. Mereka kalau misalnya kayak, misalnya gini deh, lu ngapain sih itu mahasiswa sesuaian banget, pinteran kita sih petani. Memang betul, pinteran petani daripada kita. Kita, contoh waktu Teteh turun ke lapangan tuh Teteh masih semester 2. Masih maba, masih mahasiswa baru ya terhitungnya. Gitu. Pasti
aduh kelihatan masih anak kecil, kelihatan masih lulus SMA gitu. Nah, memang pengalaman itu aku dapatkan di luar kampus, teman-teman. Karena aku tuh belajar dari petani, teman-teman. Belajar caranya menanam bagaimana, mereka kenapa ya bisa kuat 300 hektar sama berdua. Sedangkan aku yang di kampus cuman 2 kubik, cuman sekecil gitu. Harus berdelapan, teman-teman, gitu. Pasti anak pertanian udah pada tahu nih, yang anak 56 pasti tahu kita ngeluh di kampus gitu. Tapi kenapa, gimana caranya biar aku seperti petani gitu? Kalau misalnya anak pertanian mengeluh, gimana kelanjutannya pertanian di Indonesia gitu? Nah, dari situ kayak dari kita melihat keadaan, tumbuhlah jiwa dan kepekaan kita gitu. Gimana nih caranya biar aku bisa mengolah lahan sendiri, nggak usah ngeluh. Masa aku cuma sempret gitu, ngeluh gitu, berdelapan lah, duduk-duduk di pohon, ngegosip, gitu praktikumnya gitu. Gimana nih, kenapa petani bisa nih berdua doang gitu. Terus kayak mereka tuh lebih banyak ngasih ilmu ke kita. Makanya kita harus terbuka, humble kepada petani. Ini dalam contoh lain bukan petani aja ya, kepada pedagang gitu. Nah, kalau yang aku terapkan dulu sebelum aku masuk IPB, aku tuh selalu meminta doa kepada siapapun itu. Orang tua tentunya pasti, mereka yang selalu mensupport dan mendoakan kita. Misalnya anak aku naik Gojek nih misalnya. Aku tuh selalu bilang kayak gini, "Bapak, doain aku ya, aku mau masuk IPB," gitu. Gitu, minta doa. Terus setelah turun aku bilang, "Bapak, makasih ya udah nganterin aku," gitu. Sehingga kan bapak itu yang mengantarkan kita ke tempat itu, ke tempat yang akan kita tuju, ke tempat yang akan kita menggali ilmu gitu. Kita biasakan ucapkan terima kasih dan mohon maaf gitu ke siapapun itu. Nggak usah memandang kasta, jangan dilihat itu mah tukang bakso gitu. Bilang makasih ya pak kembaliannya gitu. Itu adalah hal-hal yang kecil yang membuat kita berempati kepada orang-orang gitu. Jangan salah teman-teman, tukang Kak Cindai kameranya kepotong. Kelihatan nggak wajahnya? Kelihatan ya? Tidak kelihatan. Oh, tidak kelihatan. Bentar ya. Gimana nih caranya? Oke, teman-teman. Jadi aku online di Zoom-nya di laptop, tapi kamera di laptop tuh jelek gitu, buram. Jadi aku konektiin kameranya ke HP nih, kelihatan ya? Wajah semangat aku kelihatan nih, teman-teman. Aku semangat kan, juga harus lebih semangat nih dari aku nih. Kalian masih muda, masih mahasiswa baru, masih panjang perjalanan kalian. Aku di semester akhir, waktunya kalian yang berkreasi gitu, memanfaatkan masa mahasiswa kalian. Tadi sampai mana? Aku suaranya terdengar gak? Kedengar ya, jelas ya teman-teman? Dengar kak, jelas kak. Siap. Kedengaran jelas sangat. Siap, Julhari. Oke, tadi sampai mana? Lupa weh. Sampai itu ya, sampai kita dengan kita berinteraksi, kita menumbuhkan empati kita gitu teman-teman. Oke, kita next aja. Kita nanti banyakin di sesi tanya-jawab ya. Nah, oke. Konsep baik, pasti kalian kalau misalnya udah memiliki rasa kepekaan sosial, pasti kalian pengen lebih baik lagi. Padahal kalian tidak tahu definisi baik itu bagaimana. Nah, ingin lebih baik sampai akhirnya kita terus merasa kurang. Nah, merasa kurang ini membuat kita stres, teman-teman. Kenapa tadi? Aduh, Kak Cindai bakal ngasih tahu cara manajemen stres. Karena aku pun pernah merasakan stres gitu teman-teman. Oke, lanjut next. Nah, stres di umur-umur kita yang sekarang ini, khususnya umur 18 sampai 20 tahun, kalian berapa tahun? Coba Julhari, kamu berapa tahun? Saya 19 tahun. Ya, 19, 18, ada yang 18 tahun ada ya? 18 saya sampai kak. Ada kak. Oke, okay. Umur-umur segitu itu adalah di masa-masanya kita labil, quarter life crisis kalau bahasa gayanya mah ya, gitu kalau bahasa biar gaya gitu. Nah, itu padahal kita emang di masa-masanya seperti itu. Kalau misalnya dulu kita dari anak remaja ada masa pubertas gitu, ini juga ada kita masa-masa labil mencari jati diri.
pasti kalian ngerasain stres, terus bad mood, cuman sedikit doang bad mood, ih dicintai mah bad moodan gitu. Itu padahal wajar, kalian harus jangan, ih dulu hari mah bad moodan ya, gak mau ditemenin ah gitu, jangan ya kayak gitu. Tapi kita harus, apa ya teman-teman, peka gitu. Oh emang ini pada masa-masanya gitu teman-teman. Terus kita insecure, benar, ini pasti gak di umur segitu juga pasti ngerasa insecure. Tapi di masa-masa ini lebih kerasa insecure-nya karena kita ngelihat, aduh kenapa ya orang-orang di umur segini udah bisa punya mobil sendiri, udah bisa keluar negeri sampai 24 kali. Nih, ini nanti aku cerita kenapa aku bisa stress ntar ya. Terus pasti ngerasa takut, aduh aku takut nanti setelah lulus jadi apa, aku takut nanti pas masuk kampus itu kayak gimana gitu. Pasti ada rasa ketakutan tersendiri gitu. Karena apa yang kalian pikirkan itu tidak sesuai dengan ekspektasi dan realita. Kalian ekspektasinya, aduh aku graduation ya, mau pakai kebaya warna pink, aku mau pakai jas, udah ngejahit jas gitu. Ternyata kalian gak ada graduation gitu. Terus, aduh aku MPKMB pasti seru, pasti viral gitu. Pasti, ah udahlah kayak ngerasain di ospek, dimarahin kakak kelas. Ternyata enggak gitu. Ternyata, aduh makanya aku sangat mengapresiasi kepada kalian semua yang mampu bertahan dan beradaptasi sampai saat ini. Sehingga kalian mau berkembang dengan caranya kalian masuk organisasi itu, kalian itu ada rasa keinginan untuk berkembang gitu teman-teman. Terus pasti nih teman-teman, aduh gak punya uang, gara-gara gak keluar gak dikasih bekal. Aduh orang tua saya di PHK, serba salah. Karena apa? Itu poin yang paling terakhir, kalian tidak menjadi diri sendiri. Aku mau cerita, mau sharing sedikit tentang pengalaman aku. Stress, sebenarnya kita gak bisa mendeskripsikan kita kena mental health. Mental health, bahasa gaul ya, bahasa keren gitu. Rata-rata, mahasiswa itu mendeskripsikan dia, aduh aku depresi, aku mental health. Gak bisa. Itu harus ucapan dari orang ahlinya langsung. Gak bisa menjudge diri sendiri bahwasanya kita kena mental health. Gak bisa. Nah, soalnya aku pernah masuk ke dalam tempat rehabilitasi orang depresi, di mana orangnya kena depresi itu benar-benar kaget kalian. Gak gila, gak sadar gitu. Gila enggak, sadar enggak gitu. Sampai apa yang dia lihat, misalnya botol aku aja bisa dijadikan untuk tempat untuk alat bunuh diri gitu. Itu yang benar-benar depresi. Tapi rata-rata anak muda sekarang itu pengen dirinya ngerasa keren dan ngerasa dirinya kena mental health atau depresi gitu. Belajar cutting-cutting yang motong-motongin urat nadi. Gimana ya? Aduh, aku ngerasa ya Allah, teman-teman banyak loh kegiatan yang harus kalian lakukan. Jangan kayak gitu kalau stres. Yuk, main yuk sama aku. Biasanya aku kalau ada teman aku yang stres gitu, aku ngajak dia, "Yuk, main yuk. Yuk ketawaan sama aku gitu." Nah, kalian juga harus bisa kayak gitu. Gimana caranya biar dia lupa sama masalah-masalahnya gitu. Karena itu tadi, kita sedang masa mencari jati diri teman-teman. Apalagi kalian mahasiswa baru nih. Pasti tujuan kalian di akhir itu, aku pengen kumlot. Itu perkataan mahasiswa. Mahasiswa baru pada umumnya gitu. Karena aku juga dulu kayak gitu. Aku pengen kumlot gitu. Tapi di akhir-akhir semester, aduh gimana ya. Gitu. Kayak sebenarnya gampang kumlot asal kalian rajin, sering mengerjakan tugas, jangan bolos-bolos, aktif, terus bisa menyeimbangi antara akademik dan non-akademik. Oke, teman-teman boleh di-mute dulu. Nah, teman-teman, waktu dulu aku tidak bisa menyeimbangi antara akademik dan non-akademik. Waktu itu aku pertukaran pelajar ke Filipina satu bulan itu, dan aku datang ke Indonesia langsung UTS gitu, teman-teman. Wah, itu benar-benar aku salahnya di sana. Aku emang di kampus pengasinan universitas aku belajar. Aku di sana karena pertukaran belajar aku belajar. Tapi salahnya aku tidak mempelajari pelajaran yang seharusnya aku tekuni saat ini gitu. Jadi di sana aku belajaran peternakan. Aku di UTS tentang pertanian gitu. Aku nggak bisa ngapa-ngapain, salah itu. Jadi kita harus menyeimbangi. Kalau mau kita harus ngambil konsekuensinya gitu. Kalau misalnya kita mengambil ini, kita harus tahu konsekuensinya yang akan kita dapatkan setelah kita mengambil itu apa gitu. Nah misalnya konsekuensi setelah kita tidak mengambil exchange, tidak mengambil pelajaran itu gimana nih. Nah
kalian tidak mendapatkan pengalaman ke luar negeri mungkin, tidak mendapatkan relasi, tidak mendapatkan networking, tidak mendapatkan ilmu lebih, tidak mendapatkan value lebih dari teman-teman yang lain. Itu konsekuensinya. Kalau Tercinta ngambil pertukaran pelajar, oh konsekuensinya itu nilai aku rusak. Sebenarnya bisa kalau kalian bisa menyeimbangkan gitu. Nah, kalian di sini, aku tekankan kepada kalian semua, anak-anak organisasi, pasti aku yakin wajah-wajah kalian adalah wajah-wajah aktivis kampus nih. Nah, kalian harus bisa menyeimbangkan karena rapat BEM itu biasanya sampai malam, sampai jam 2 subuh, dan sebagainya. Sedangkan kelas itu jam 7. Nah, sebisa mungkin kalian harus tetap fresh, harus tetap tujuan kalian itu merantau itu untuk apa? Untuk mencari ilmu. Nah, mencari ilmu itu emang kata Cile tadi, mencari ilmu itu bukan hanya di bangku perkuliahan saja, tapi di luar pun adalah ilmu, gitu. Tapi, jangan sampai tujuan kalian yang awal itu, kalian masuk IPB itu gagal, gitu. Maksudnya, beralih fokus gitu, karena tujuan kalian itu adalah untuk belajar gitu, khususnya untuk, karena menurut orang tua belajar kita ke IPB itu belajar untuk menimba ilmu akademik gitu teman-teman, padahal belajar itu emang bisa di mana aja gitu teman-teman. Nah, balik lagi ke pengalaman aku waktu semester 3, aku tidak menjadi diri sendiri, akhirnya aku stres gitu. Aku tidak mendeskripsikan diri aku depresi, tapi aku stres lagi masa-masanya down, karena kalau kita gak ada orang tua itu, gak ada tembok yang melindungi gitu lah istilahnya, kalau kita ada orang tua itu pasti ada solusi dan sebagainya. Oleh karenanya, aku tekankan kepada kalian semua, kalian harus dekat dengan teman, dekat dengan teman kos, dekat dengan ibu kos, tetangga, siapapun itu, harus gitu. Karena manusia itu kalau gak cerita, kayak gak puas gitu rasanya gitu, gak bisa di sendiri gitu, di apa namanya teh, di kukup sendiri, gak bisa harus diceritain gitu. Nah, pada saat itu aku masuk IPB Outsko, di mana itu semua anak-anak mahasiswa berprestasi. Nah, di mana aku perwakilan fakultas, kayak aku tuh kentang gitu kalau misalnya apa-apa, kayak aduh aku cuma lomba aja, cuma juara lomba puisi, juara ini doang, duta-duta gitu. Sedangkan teman-teman aku di luar fakultas sana 27 kali ke luar negeri sampai pasportnya tuh ganti. Gila gak sih, aku aja paspor belum punya gitu pada saat itu gitu. Nah, mereka pada saat itu aku ingin menjadi mereka. Salah. Gak boleh aku ingin menjadi mereka, tetapi kita bisa mencerminkan dia menjadi gambaran, menjadi sosok inspiratif. Gak bisa nih, misalnya aku pengen kayak Kak Cindai ke New York, ke markas PBB dengan jalur yang sama, gak bisa. Bisa dengan cara yang lain gitu. Jadi aku pengen dulu kakak itu adalah yang bikin aku insecure gitu. Sebenarnya dia selalu memotivasi, tapi aku ngerasa, aduh aku bukan apa-apa gitu. Udah mah aku dari sekolah vokasi gitu, ngerasa aku tuh anak D3, terus teman-teman aku anak S1. Ternyata no, anak D3 itu, anak sekolah vokasi, lebih memiliki value yang lebih dibandingkan anak-anak yang lainnya gitu. Bukan aku menjudge sarjana kayak gimana, tapi kita itu memiliki value yang lebih gitu, teman-teman. Kita sama, kita anak IPB gitu. Gak boleh kalian insecure kita anak D3. Terus kalian biasanya suka malu nih anak mahasiswa baru, keterima di mana? Ini sekolah vokasi, terus jurusan apa? Akuntansi. Emang ada ya di IPB jurusan akuntansi? Ada Bu, D3. Oh, D3 AMD dong gitu. Pasti omongan tetangga itu lebih wah-wah-wah-wah ya dibandingkan dengan omongan sahabat gitu. Enggak, jangan malu, karena kita bisa sama teman-teman yang lain. Buktinya kakak bisa pergi ke luar negeri, bisa pertukaran pelajar, lomba-lomba bisa, karena kita itu IPB itu udah ada program kampus merdeka gitu, di mana teman-teman boleh untuk lomba, diberi dispensasi, diberi keringanan, bahkan kita diberi akomodasi oleh kampus. Bersyukur gitu, sekolah vokasi itu adalah fakultas yang paling oke menurut aku gitu, karena bapak dekannya baik, dosen-dosennya pun sangat mendukung kegiatan-kegiatan kita gitu. Sehingga anak-anak vokasi itu bisa lebih berkembang, karena kita itu 80% praktikum dan 30%-nya kuliah gitu. Jadi enak banget teman-teman yang suka lapang kayak aku nih, anak lapang banget nih. Nah, terus anak lapang banget tuh kayak lebih enak praktikum, terus lebih bisa santai, bisa ngobrol sama teman-teman,
bahkan langsung melakukan gitu. Karena kita itu rata-rata emang manusia itu visioner ya, langsung harus melakukan sebuah aksi gitu. Kalau aku tuh tipe orang kalau ada yang nerangin itu nggak nerap gitu. Jadi aku bersyukur banget ada di sekolah vokasi ini gitu. Nah, langsung aku pada saat itu diem dari Jumatan sampai Maghrib, ngelamun, berkeringat. Aku bingung banget itu kenapa, nggak tahu. Aku mikir aku depresi, padahal bukan. Itu aku lagi down gitu. Lagi down emang wajar karena kita gak punya tembok yang tadi. Akhirnya aku nelpon teman aku. Eh, tolongin dong. Kayaknya aku kesurupan setan secret BEM. Soalnya waktu malam Jumatnya aku habis kumpul BEM kan. Ini makanya aku kesurupan deh. Kesurupan gimana ya rasanya kesurupan? Aku belum pernah. Nah, terus kayak ini makanya kesurupan. Tapi ternyata enggak gitu. Kalau kesurupan aku enggak mungkin kayak gitu. Tapi ternyata aku lagi di mana? Aku butuh support dari teman-teman dekat. Saat teman-teman aku datang ke kosan, aku teriak pengen apa coba? Pengen ke luar negeri. Itu refleks dari mulut aku gitu pada saat itu gitu. Terus teman-teman aku nggak support kayak gini doang. Mereka nggak ngasih uang, nggak ngasih makanan, nggak ngasih apa. Cuman ngomong kayak gini doang. Semangat ya, Cin. Bisa kamu mah. Bisa. Gitu. Cuman kata-kata gitu doang. Itu semangatnya sampai sekarang aku melekat gitu sampai sekarang. Gitu. Nah, ini pelajaran juga untuk kita semua dengan kita mengapresiasi teman. Makanya tadi aku bilang kan, kita dengan kita tepuk tangan itu kita mengapresiasi gitu. Dengan kita memberi jempol, dengan kita memberi ucapkan salam, terima kasih, itu adalah bentuk apresiasi. Hargai teman kalian, hargai gimana gitu. Pokoknya kata-kata itu terus terngiang, sehingga aku pada waktunya mendapatkan opportunity untuk pergi ke Filipina. Padahal bahasa Inggris aku pada saat itu nihil gitu. Nah, aku berusaha maksimal mungkin bagaimana caranya aku bisa bahasa Inggris. Gitu. Percaya atau tidak, aku bisa bahasa Inggris semester 3. Gitu teman-teman. Tapi orang-orang kaget, kenapa ya Kak Cinta bisa ke luar negeri, bisa ke Amerika, bisa ke markas PBB, ngomong di 113 negara, gimana ya caranya? Kak Cinta masih pakai nada Sunda gak ya? Gitu. Gitu, pasti ada yang nanya kayak gitu. Nah, terus kayak, aku memberanikan diri, bener nih kata Kak, tadi Kak siapa tadi ya namanya? Kak Hasna ya? Kak Hasna itu ya, Kak tipe, tipe orang yang, udahlah berani dulu aja. Kak Cinta juga pun begitu. Teman-teman pun harus begitu gitu. Gak ada yang gak mungkin gitu. Aku dulu mikir gak mungkin aku bisa keluar negeri. Soalnya aku gak bisa bahasa Inggris, gak bisa TOEFL, gak bisa. Ah, udahlah. Ya Allah, ini makanya ya aku harus daftar jadi imre gitu ya. Pekerja TKW gitu yang bisa biar keluar negeri gitu ya. Tapi dulu mah pas SMA mikir kayak gitu kakak. Tapi enggak, Allah berkehendak lain. Kalau kita berusaha pasti ada jalannya gitu teman-teman. Nah, gimana nih cara kalian manajemen stres gitu? Nah, teman-teman, menjadi diri sendiri. Saat aku awal-awal semester 4, kan itu semester 3 nih, aku stres nih, gara-gara aku pengen jadi orang lain, karena aku, pengen, masa aku lomba debat? Karena aku nggak bisa lomba debat. Aku ikutan lomba debat, aku ikutan lomba yang bukan aku, gitu. Aku di lomba debat, diem. Nggak ngerti apa-apa, pengen nangis, pengen pulang, udah mah jauh-jauh ke Riau. Terus aku mikir, ya Allah gimana ya kampus udah ngefasilitasin aku, terus aku takut memalukan gitu. Nah, tapi untungnya pada saat itu aku masuk 10 nominasi karena aku di kan lomba debat bertiga ya. Kedua teman aku ini prefer banget nih ke debat, aku enggak nih sendiri. Nah, kalian tuh harus berkolaborasi nih. Jadi, kalau kalian lemah di bidang ini, kalian harus mengajak teman yang prefer di bidang itu sehingga kalian saling menutupi satu sama lain sehingga kalian menjadi tim yang kokoh gitu. Itu prinsip aku sampai sekarang gitu. Nah, terus aku ikut lomba debat, aku ikut lomba apa, ternyata itu bukan sesuai passion aku, makanya aku kalah gitu. Nah, akhirnya pada semester 3 aku ikut semester 3 akhir aku ikut Olivia atau Forum Vokasi Indonesia, aku ikut lomba vlog nih, teman-teman. Nah, karena emang basic Kak Cintai mungkin bikin vlog kayak vlogger-vlogger gitu, aku bikin vlog. Ternyata aku pergi ke Padang nih teman-teman sama tim dari sekolah vokasi, juara. Oh, ternyata aku dari situ mikir kalau misalnya kita menjalankan sesuai dengan
passion kita, seperti yang Kak Syafira waktu di minggu kemarin bilang, kita harus menjalankan sesuai passion kita gitu. Kita ingin dikenal sebagai apa gitu teman-teman, kata Kak Syafira gitu kan. Nah, kita juga ingin dikenal sebagai apa. Oh nih, Kak Cina emang dikenalnya sama teman-teman mah jago bikin flow, walaupun bukan anak komunikasi, tapi Kak Cina emang suka diajak sama anak komunikasi untuk bikin flow. Karena tadi, kita itu berkolaborasi, nih anak-anak komunikasi yang jago bikin filmnya, Kak Cina jadi artisnya gitu. Jadi kayak saling menutupi satu sama lain. Nah, yang pertama itu yang aku terus tekankan menjadi diri sendiri gitu, teman-teman. Sehingga aku melakukan kegiatan karena aku menjadi diri sendiri pasti sesuai dengan hati nurani kan. Aku ke lapangan, ke apa, enggak dikasih uang pun karena aku yang mengeluarkan uang ikhlas gitu. Tidak ada apa ya kayak ih kenapa ya gua capek-capek ngeluarin tenaga, ngeluarin duit capek-capek, nggak ada benefitnya gitu. Karena itu kalau misalnya nggak sesuai dengan passion, pasti kalian nggak bisa ngejalanin. Kalau misalnya kalian sesuai dengan hati nurani kalian, pasti sejauh apapun tempat itu, pasti kalian tuju gitu. Semahal apapun, pasti kalian beli gitu. Gitu istilahnya. Kalau misalnya kalian suka sepatu itu, itu sepatu 2 juta, tapi aku suka banget, pasti kalian beli itu, ngumpulin uang gitu. Karena itu sesuai dengan hati kalian gitu, teman-teman. Intinya, kalian harus menjadi diri sendiri agar kalian nggak stres gitu, teman-teman. Nah, yang kedua, kalian harus jaga pola makan sama olahraga karena itu bisa menimbulkan hormon kebahagiaan. Nah, kalian harus ngerti hormon bahagia itu kayak gimana. Nah, kalian harus paham makna dari bahagia. Nah, dengan kalian paham makna bahagia, kalian harus tahu arti dari sedih itu apa. Agar kalian bisa mengerti bahagia itu kayak gimana, gitu. Kalau kalian nggak ngerti sedih itu kayak gimana, kalian nggak ngerti bahagia itu kayak gimana nih. Karena kebahagiaan seorang, semua orang itu beda-beda, teman-teman. Misalnya nih Kak Cintai cuman ketemu sama teman lama aja itu bahagia. Belum tentu kan kalau kalian kayak gitu. Nah, terus Kak Cintai misalnya pulang dari berkegiatan sama mama dikasih teh manis itu bahagia. Itu kan belum tentu di kalian bahagia gitu. Nah, tapi aku harus ngerti definisi sedih itu kayak gimana. Oh, sedih itu kalau misalnya aku gak dikasih teh manis, si mamanya pergi. Sedih itu, gitu. Kan belum tentu di kalian. Jadi kalian harus ngerti. Kita harus sering mengkaji diri kita sendiri agar kepekaan sosial kita meningkat. Next. Nah, teman-teman, ini pesan dari aku. Kalian harus menjadi diri sendiri ketika kamu mencintai dirimu. Kamu akan memproduksi energi positif. Bener banget, teman-teman. Bener banget. Ini kerasa banget sama aku. Jadi, kita tuh terus aja positive thinking kalau misalnya kita mencintai diri kita sendiri, gitu. Tuh. Ketika kamu memiliki energi, kamu akan mulai berpikir positif pada orang lain, gitu, teman-teman. Lebih open-minded, dan kamu tidak akan mudah terintimidasi oleh orang lain. Bener. Jadi, kalian, tetap aja sama keyakinan kalian sendiri bahwa itu yang bikin aku bahagia. Itu yang bikin, karena aku gak bisa ngikutin gaya kamu. Udah gak bisa. Nih, percaya nih Kak Cintai. Gak pernah Kak Cintai jarang ngomong gue. Lu gak bisa Kak Cintai mah. Ngakak. Gue mah ya tuh. Ngakak kan tuh. Nah, karena Kak Cintai ngerasa pengen jadi diri sendiri. Oh, Kak Cintai mah pengen dikenal sebagai Kak Cintai orang Bandung. Makanya Kak Cintai selalu ngomong aku. Maka anak Jakarta, ih ngomong aku kayak pacaran gitu. Gak bisa. Aku mah ngomong gue lu mah kayak marah-marah gitu. Jadi itu adalah personal branding juga, teman-teman. Masuk ke personal branding sama masuk ke dalam prinsip diri sendiri. Oke. Ada satu quote terakhir. Oke, next. Ini bagus banget menurut aku. Intinya bagaimana sembahyang itu bisa mendorong seluruh hatimu untuk menolong orang lain. Itulah inti dari pergi ke masjid, wihara, kuil, dan sebagainya. Menurut Sujiwo Tejo. Oke, cukup sekian dari Kak Cintai. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Cindai. Teman-teman, energi positif Kak Cindai bener-bener apa ya, kayak nular banget gitu loh. Bener-bener kerasa banget Kak Cindai itu orang yang positif, orang yang semangat, orang yang bener-bener apa ya, bisa menularkan hal-hal baik dalam diri Kak Cindai buat teman-teman semua. Tapi nih kalau teman-teman masih ada yang kepo-kepo mungkin tentang Kak Cindai, tentang gimana semangat Kak Cindai, gimana Kak Cindai bisa melewati masa-masa down-nya, silakan sekarang boleh banget langsung aja ketikan di kolom chatnya
sama kayak tadi, nama underscore izin bertanya. Nanti yang berkesempatan akan aku sebutkan namanya, terus boleh langsung on mic. Yuk, silahkan yuk. Oke, sangat terbuka nih untuk kalian semua untuk bertanya, karena aku pernah ada di masanya kalian. Aku harap kalian semua aktif ya untuk bertanya. Aku pernah jadi anak BEM, aku pernah aktif sana-sini, gimana caranya untuk seimbang antara organisasi dengan akademik. Coba boleh nih, yang mau nanya enggak? Yuk, silahkan. Ada? Atau ada yang mau langsung on mic aja? Boleh. Boleh, boleh. Ya, izin bertanya, Kak. Oke, boleh, Zaid. Dari Kak, departemen mana nih, Zaid? PSDM, Kak. Oke. Sebelumnya izin bertanya. Kakak kan pernah BM juga ya? Iya, betul. Bagaimana Kakak mengatur waktu antara akademik dan organisasi tersebut gitu, Kak? Bagaimana, Kak? Terima kasih. Sama-sama, pertanyaannya sangat bagus. Karena ini pengalaman aku juga. Dulu aku di Adkesma. Di Adkesma itu benar-benar kita mengurusi mahasiswa, bukan masyarakat lagi, tapi mahasiswa. Sebenarnya ini lingkup yang kecil, tapi menurut aku lebih berat dibandingkan kita mengurusi masyarakat gitu. Karena mahasiswa itu masih setipe sama kita, masih labil, masih umur-umurnya sama, masih kayak, dulu pernah aku disuruh ngechat nih ke mahasiswa, pasti di sini ada yang magang adkes ya, disuruh ngechat nih ke mahasiswa, Kak, mohon maaf, SPP pada ini tagihannya seperti ini gitu. Karena aku di adkesma itu lebih prefer ke mengurus kayak pencicilan dan sebagainya, fasilitas dan sebagainya. Terus aku bilang kan, waalaikumsalam Bu, katanya gitu. Terus aku bilang, saya mahasiswa, mahasiswa tanda seru gitu. Terus aku ngechat lagi, gak akan dibalas lagi gitu, gak dibalas. Jadi kayak, itu mah anak BEM gitu, dikiranya teh aku teh dari orang keuangan gitu. Nah, itu adalah tantangan terbesar aku pada saat aku menjadi BEM itu. Yang pertama yaitu adkesma atau mengurusi mahasiswa itu lebih sulit. Nah, aku udah bilang tadi kan, aku tidak bisa menyeimbangkan antara akademik dan non-akademik pada saat itu. Emang IPK aku tidak terlalu buruk, 3,3 nih. Aku jujur nih kepada kalian semua, 3,3. Tapi menurut aku kurang puas karena tadi aku melihat orang-orang yang lebih gede gitu, kayak kenapa ya anak BM lain bisa kok 3,9, kok aku nggak bisa, aku stuck di 3,3. Karena emang tadi tujuan awal aku pas jadi mahasiswa baru pengen jadi kumlot, kalau 3,3 kan nggak bisa kumlot gitu. Pokoknya aku kurang puas sama diri aku sendiri pada saat itu, aku tidak bisa menyeimbangkan. Nah, tapi aku karena pengalaman aku udahlah, buruknya ada di aku aja. Kalian jangan sampai kayak aku. Nah, kalian harus bisa seimbang antara organisasi dengan akademik. Balik lagi ke pernyataan aku yang tadi, bahwasannya kita itu harus mengambil konsekuensinya gitu. Balik lagi ke pernyataan aku yang tadi, bahwasannya kalau kamu jadi BEM udah tahu belum nanti prokernya kayak gimana? Misalnya tadi Zaid, kamu di PSDM, kamu udah tahu belum proker PSDM itu apa aja? Sibuk apa enggak? Terus misalnya nanti pas PGT kayak gimana? Terus nanti pas PSDM-T kan lebih ke internal juga, kayak gimana nih ngurus-ngurusinnya? Nah, terus gimana cara kamu menyeimbangkan? Kamu harus udah bikin plan dari sekarang, kayak gimana? Terus kamu juga harus tahu matkul kamu itu nanti semester 2 kayak gimana, semester 3 kayak gimana, biar kamu bisa mempersiapkan kayak gimana gitu. Jangan sampai kayak aku tadi, aku asal ikut ini, itu, ikut ini, sekarang semua stres deh akhirnya. Makanya balik lagi ke mindset awal kalian datang ke Bogor untuk apa? Untuk mencari ilmu. Nah, pokoknya emang IPK itu bukan penentu segalanya, tapi IPK itu dilihat kalau misalnya kita mau ngelamar kerja gitu, teman-teman. Karena kenapa IPK 4? Karena 6-nya itu adalah pengalaman gitu. Gak apa-apa, jangan disesali. Kalian emang punya value lebih dari teman-teman yang lain, tapi aku titip pesan kepada kalian, kalian harus bisa seimbang antara organisasi dengan akademik gitu. Oke, kejawab gak? Ya, baik Kak, terima kasih.
Sama-sama, Zaid. Oke, teman-teman, silahkan yang mau bertanya lagi. Sangat terbuka untuk teman-teman. Mau nanya kepo-kepo seputar baru datangin juga boleh ya, Kak Cinda, ya? Boleh. Besok. Mungkin ada anak PPP di sini. Sok, siapa yang mau bertanya lagi? Izin bertanya, ya. Boleh. Arya, ya? Arya, iya, Kak. Dari departemen apa, Arya? Adkes, Kak. Oke, Adkes nih. Oke, boleh-boleh nanya. Mau tanya dong, Kak, kan tadi kan Kak Cindai kan pernah ngerasain yang benar-benar down banget gitu ya, Kak. Iya. Nah, itu langkah pertama apa sih yang dilakukan Kak Cindai saat benar-benar down itu, dan terus bagaimana, butuh waktu berapa lama, dan bagaimana Kak Cindai bisa bangkit lagi? Oke. Pertanyaannya sangat bagus. Nah, ini aku down itu karena apa coba, teman-teman? Karena aku ingin menjadi orang lain sehingga aku ngikutin segala-galanya. Pasti mahasiswa baru itu berambisi, aku yakin itu. Kalian ikutin, misalnya nih, hari ini ada panitia LK, ambil. Panitia OMFI, ambil. Panitia Genus, ambil. Taunya keteteran semuanya ternyata di dalam satu proker yang sama. Kalian harus cari tahu dulu, itu ternyata OMFI sama Genus itu dari departemen Orsenbud gitu. Tapi kalian ambil dua-duanya, mati kalian di situ, dimarahin sama kadepnya gitu. Jadi kalian jangan langsung ambil dulu, kakak kayak gitu salah, itu salah nih ya, tapi gak apa-apa, kalian ingin tahu karena mahasiswa baru itu pasti ingin tahu segala-galanya, pengen tahu, aku pengen jadi aktivis, pasti kayak gitu. Tapi karena pengalaman kakak nih, aku ngasih tahu nih ke kalian, jangan ambil, kalian telaah dulu itu tuh kayak gimana, kerjanya kayak gimana gitu, sehingga apa yang harus diprioritaskan gitu. Nah, pada saat itu kakak keteteran, harus danusan banyak karena kakak panitianya banyak banget. Kepanitianya aku udahlah kacau, udah sampai banyak banget. Emang semua terhandle, tapi ada sesuatu yang pasti tersisihkan gitu. Ntar kita pasti dijudge-nya buruk, kayak si itu mah nggak kerja gitu. Pasti ada sesuatu gitu karena kita nggak memprioritaskan itu gitu, Arya ya. Nah, terus kayak waktu itu aku banyak list itu gak aku kerjain. Nah, aku bingung ngerjainnya mau dari mana. Itu awal dari stres kayak, nah aku jadi kayak ini belum kekerjain deadline ini, sedangkan aku mau ngerjain tugas malamnya, aku rapat gitu, udah gitu. Itu acak-acakan manajemen waktunya. Jadi langkah pertama yang aku lakukan pada saat itu, dikerjain satu-satu karena udah tanggung. Aku nggak bisa keluar dari keorganisasian itu, nggak bisa itu karena kita namanya lepas tanggung jawab. Enggak, jadi kita lanjutin dulu aja itu, terus satu-satu kerjain. Jadi kalau misalnya kalian dapat tugas, jangan dinanti-nanti. Pasti nanti ada tugas yang lebih berat lagi gitu. Itu syarat dari manajemen waktu. Langsung kerjain. Si Arya mah ambis ya. Langsung dikumpulin di Evieta. Gak apa-apa, mau disangka apa juga. Pasti gerak, kalau misalnya ada yang lebih unggul di kelas, pasti dibilang, ambis sudah, jangan didengerin, mereka gak tahu tujuan hidup kita apa gitu. Nah, udah, jangan. Omongan kecil-kecil yang seperti itu, jangan didengerin, itu menghambat. Waktu kakak dulu mau ke Filipina juga teman-teman udah ngomong gini, ngapain, mending di kelas. Taunya pas kakak nanya ke teman sekelas, ada gitu, enggak semuanya jahat ya, ada seseorang gitu ngomong kayak gini, tolong dong, pengen tahu kemarin belajar apa, nggak tahu tuh udah aku mah tidur gitu, tuh kan. Jadi kita ambil sisi positifnya, value-nya kita lebih gitu dari dia yang ngomong kayak gitu, tapi dia yang tidur di kelas gitu, gimana gitu. Jadi yang pertama, kalau kalian dapat tugas ya, sekarang nih dapat tugas nih dari kakak-kakak Ben, langsung kerjain, karena biar nanti kalau misalnya kalian dapat hari Senin besok kalian kuis, soalnya sebentar lagi mau UTS, gimana? Langsung ada banyak tugas lagi gitu. Jadi terselesaikan, jadi kalian meminimalisir adanya stres. Dulu kakak gitu. Udah kakak lakuin dulu, selesaiin di semester 4, aku bisa memilah apa yang harus aku prioritaskan gitu. Jadi jangan langsung ambil kesempatan. Emang ngambil kesempatan itu bagus. Kayak dulu nih, aku ngambil contohnya lagi ya, pertukaran pelajar. Tahun ini nggak ada, karena COVID kan kita nggak tahu sekarang bakal COVID. Tapi kita mengambil opportunity, mengambil
keberuntungan atau peluang besar, tapi kita harus tetap memilah itu berdampak apa untuk kita gitu. Apakah berdampak baik, apa berdampak buruk. Intinya, kalau ada tugas langsung kerjain gitu. Gimana Zaid kejawab? Arya ya, Arya kejawab. Alhamdulillah kejawab banget. Terima kasih Kak Cindai. Sama-sama. Oke teman-teman, sok Mangga ada lagi mau bertanya? Dipersilahkan. Boleh satu pertanyaan lagi kali ya Kak? Boleh satu pertanyaan lagi yuk. Dari tadi mungkin laki-laki terus nih Kak yang sangat semangat banget sepertinya. Yuk perempuan ada yang mau nanya nih kira-kira nih? Boleh apa? Intan Fadila. Boleh. Silahkan Intan. Boleh di chat saja, boleh. Boleh. Teman-teman jangan lupa ya, tugasnya dikerjakan. Yang tadi Kakak bikin review, jangan lupa tag Instagram aku. Nanti aku repost, nanti udah dibaca. Pokoknya ada kejutan lah. Ada kejutan. Kalau Hasna tadi ngasih apa ya? Ngasih buku ya? Ngasih buku. Kalau aku nanti deh ada aja. Boleh Intan lagi mau ngetik nih, kayaknya panjang banget nih pertanyaannya. Kalian semangat-semangat ya, karena ini udah nih, jadi gini Kak, kita tuh sekarang banyak overthinkingnya, terutama karena kebanyakan tugas, kerasa down gitu, kaget sama kuliah online, tugas banyak banget. Benar. Ini pertanyaannya mana, apa udah gini aja? Ayo. Udah ini udah pertanyaannya gini atau kayaknya lagi mengetik ya? Secara tugas nih. Itu gimana ya ngatasinnya biar gak stres ya Kak? Oke. Teman-teman di daerah teman-teman azan nggak? Boleh yes, lagi azan. Azan dulu ya sebentar ya teman-teman. Iya, azan. Iya, azan dulu. Ke azan.
Oke, teman-teman, aku jawab ya langsung pertanyaannya. Dari Intan Fadila, Intan dari departemen apa? Dari program studi apa? Boleh di chat di kolom komentar. Pengen tahu nih, yang terberat-terberat itu dari prodi apa? Ada yang tahu gak? Aku dari LNK. Oh, LNK ya. Oh iya, benar-benar. Nih, apalagi kalau misalnya kita nih kan mahasiswa baru tuh belum tahu ya pelajarannya tuh kayak gimana. Karena dulu pun aku dari Teknologi Produksi dan Pengembangan Masyarakat Pertanian atau PPP itu nggak tahu dalam-dalamnya kayak gimana gitu. Jadi kayak aku mikirnya itu kita langsung berkomunikasi dengan masyarakat. Karena emang iya betul berkomunikasi dengan masyarakat, tapi itu di semester 5 teman-teman, di semester akhir. Tapi di semester 1 itu kita belajar ke lahan, ke sapi, ke domba, ke ayam gitu. Jadi kayak kaget gitu, kok disuruh beli sepatu boot ya gitu kan, kaget ya dulu. Gitu, emang pasti stres kalau misalnya, apalagi kalau misalnya kita nggak tahu pelajaran yang akan dituju. Makanya kata aku tadi, kita harus tahu nih semester 2 kalian ada matkul apa. Boleh nanya kalian ke kakak kelas. Tadi kan kata Kak Asna, berteman dengan kakak kelas itu asik. Udah, kakak kelas itu pasti baik-baik kok. Apalagi yang sejurusan. Atau kakak kelas BM, manfaatkan tuh teman-teman relasi kalian tuh kakak kelas yang di BM. Kalau kalian nggak punya relasi kalau ikut BM gitu. Nah, terus gini teman-teman, kalian harus memperbanyak komunikasi gitu. Makanya aku tadi bilang, aku apresiasi kepada kalian semua yang dapat bertahan di sini untuk bisa beradaptasi dengan COVID-19 gitu. Karena aku tipe orang yang gak bisa diem di rumah, gak bisa. Dan aku 3 bulan awal diem di rumah, ngerasa. Tapi aku ngambil hikmahnya dari kayak kita bisa menghubungi teman-teman lama, kita balik ke kampung kan, teman-teman balik ke daerahnya masing-masing, aku dan anak-anak semester 2 ke atas ya, pada balik ke kampungnya masing-masing. Nah, untuk kalian semua, pasti kayak yang di bawah stres itu karena kalian nggak paham, karena kalian itu kaget ada di situasi seperti ini. Makanya kayak, ini gak nerap nih, aku udah awal kuliah udah kayak gini. Jangan sampai kalian mikir pengen SBM lagi, jangan kayak gitu. Lakuin aja dulu, karena kalau misalnya kalian SBM lagi, buang-buang tenaga dan uang gitu. Nah, di mana dari awal kalian masuk udah bayar 6 juta, kalian udah sewa kosan belum? Udah kan, ada yang udah meren beberapa ya, 1 tahunnya 6 juta, belum bayar ini itu, MPKMP dan sebagainya, itu udah kayak wasting time gitu. Nah, jadi kalian harus terus semangat. Apa kalian udah masuk ke lubang itu, lakuin. Terus gali lubang itu sedalam-dalamnya gitu, teman-teman. Nah, hal yang pertama yaitu komunikasi. Komunikasi dengan teman-teman kalian. Nah, gak apa-apa dikenal SKSD sama teman-teman, karena emang masanya kayak gini, kita harus SKSD sama teman-teman sekelas gitu. Biar nanti kalau misalnya kita ketemu, kita nggak canggung sama teman-teman. Kayak, oh iya ya, ini ya, Intan tuh yang ini ya, Arya tuh yang ini ya. Oh iya kan, kita udah sering teleponan gitu. Nah, dengan kalian berkomunikasi baik dengan teman-teman kalian, pasti deh kalian bisa sharing, bisa bertukar, bisa brainstorming, bisa bertukar pikiran, oh ini soal yang susah ini tuh kayak gimana gitu. Pasti. Jadi tugasnya tuh kalian bisa terminimalisir. Balik lagi ke kata kolaborasi, teman-teman. Itu pentingnya berkomunikasi dan berkolaborasi, teman-teman. Kita kan makhluk sosial, gak bisa sendiri. Makanya kalau misalnya kita sendiri pasti stres gitu. Dulu juga kakak di Barudak Pertanian, kakak itu sendiri, apa-apa kemana-mana sendiri. Ternyata apa-apa itu aku butuh bantuan siapapun itu. Dengan cara aku berkomunikasi dengan RT RW, penyuluh setempat itu pun, aku nggak sendiri kan artinya, nggak bisa gitu, independen sendiri nggak bisa. Kita nggak bisa apatis, karena kita makhluk sosial, dikodratkan untuk kita berkomunikasi dengan orang lain. Yang pertama itu, aku tekankan tadi biar kalian nggak stres akan tugas-tugas, berkomunikasi dengan teman-teman kelas gitu. Yang kedua, itu sering bertukar pikiran. Teleponan, video call, nggak apa-apa. SKST, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ngomongin apa aja yang nggak penting juga nggak apa-apa. Sharing sama kakak kelas. Nanti biasanya nih ada sikrab nih sama kakak kelas. Sebelum UTS atau sesudah UTS suka ada sikrab. Atau siang keakraban. Aktif aja di situ kalian, nanya-nanya. Atau kalian kalau ada rapat BEM, nanya-nanya aja ke kating-kating gitu. Itu meminimalisir stres. Terus kalian jangan dibawa pikiran ya, tugas-tugas itu sebenarnya nanti ini tuh belum seberapa, kalian masih semester 1 gitu.
semester selanjutnya, apalagi semester 3 itu sangat berat, teman-teman. Makanya sekarang dibawa enjoy, biar IP kalian gede nih. Karena kalau IP kalian gede di awal, nanti akan membantu mendongkrak untuk semester-semester kedepannya gitu. Jadi teman-teman jangan dibawa stres kayak, aduh ini kita harus beradaptasi, tapi jangan dibawa beban gitu teman-teman. Nah yang terakhir, kalian pasti kuliah itu apa ya, nggak terlalu ini ya, nggak terlalu padat, karena aku yakin semester 1 tuh nggak terlalu padat gitu. Nah kalian ikutan pengembangan diri kayak webinar-webinar kayak gini, ini tuh adalah pengembangan diri. Kalian bisa mendengar perspektif dari orang lain dan tumbuhnya jiwa kepekaan itu dari sini gitu. Jadi kalian bisa mendengarkan orang lain, bisa menjadikan diri kalian menjadi Kak Cinda, Kak Cinda juga bisa merasakan menjadi kalian gitu. Nah, misalnya kalian nonton Najwa, Mata Najwa, Najwa Shihab gitu. Kalian bisa memposisikan, oh gitu ya cara ngomongnya Kak Najwa. Oh, misalnya kalian ngedengerin ini nih, apa ya, Kak Syafira. Oh, dulu perjuangan Kak Syafira kayak gitu ya. Ternyata orang sukses itu berjuangnya nggak langsung jadi gitu. Ada tahap-tahapnya gitu. Nah, kalian juga ini lagi di masa proses gitu, teman-teman. Jadi, jangan dianggap beban. Ikuti pengembangan-pengembangan diri. Karena sekarang banyak banget yang gratis, teman-teman. Karena kapan lagi kalian bisa ketemu menteri-menteri gitu. Biasanya suka ada nih, poster-poster ketemu Sandiaga Uno, ketemu menteri, ketemu apa. Gratis gitu. Walaupun emang cuma virtual. Tapi itu adalah untuk langkah kalian untuk mengupgrade diri. Sehingga kalian... kedenger ya, kalian bisa lebih dewasa, bisa lebih open minded lagi, dan apa ya, nggak dianggap ini menjadi beban. Enjoy aja sesuai passion kalian, lakuin aja, enjoy. Kalau enjoy kalian nggak akan stres. Dan terjawab, Intan? Kate. Nah, buat teman-teman yang masih pengen bertanya tapi dan juga masih mungkin kepo-kepo tentang Kak Cindai, tentang komunitas yang Kak Cindai bangun, atau mungkin pengen tahu dan lebih pengen tanya lebih banyak lagi Kak Cindai, bisa banget ya Kak Cindai buat kepoin Instagramnya Kak Cindai atau mungkin Instagram komunitasnya Kak Cindai juga. Nih, Kak Cindai, kita dari tim panitia udah nyiapin kenang-kenangan kecil nih buat Kak Cindai. Wow, silakan nih panitia, makasih. Kita punya apa nih? Makasih ya. Meni gelis Cindai. Atur nuhun, sami-sami. Terima kasih juga Kak Cindai udah meluangkan waktunya buat ngisi materi buat teman-teman angkatan 57 juga. Dan semoga apa yang Kak Cindai sampaikan tadi benar-benar bermanfaat buat kita semua, bukan cuma untuk hari ini tapi juga untuk kedepannya ya Kak Cindai ya. Amin, amin. Ya sekarang amin. Kita foto bareng-bareng ya sama Kak Cindai ya. Yuk on cam dong, aku pengen lihat wajah-wajah kalian nih. Sudah, silakan panitia. Oke, silahkan sudah. 1, 2, 3 ya. Jempolnya jempol mungkin kayak Kak Cindai tadi. Jempol. Oke. Oke teman-teman, terima kasih banyak ya Cindai udah hadir di kelas luar kampus edisi kedua. Sehat selalu Cindai, sukses selalu. Semoga apa yang diinginkan, apa yang dicapai, amin. Apa yang kalian Cindai cita-citakan bisa terwujud di waktu amin, sekarang amin. Ataupun nanti ke depannya ya. Amin ya Allah. Amin. Terima kasih banyak ya. Sehat-sehat ya kalian semua. Aku terbuka untuk kalian semua untuk selalu sharing-sharing. Hatur nuhun, aku live ya. Assalamualaikum. Terima kasih Cindai. Waalaikumsalam. Oke, teman-teman angkatan 57. Ayo semangat. Gak kerasa kita sudah di penghujung acara, tapi karena tadi materi 2 sudah disampaikan dari Kak Asna dan juga Kak Cindai, jangan lupa ya, resumenya dibuat dan dikumpulkan kepada panitia. Juga tadi challenge-nya dari Bayu untuk kalian men-screenshot room Zoom ini, kemudian di tag Bayu, di tag kelas luar kampus, dan juga tadi challenge yang diberikan oleh Kak Cindai, jangan lupa juga bikin resumenya, terus upload ke sosial media kalian, tag Kak Cindai dan juga tag kelas luar kampus. Untuk selengkapnya nanti broadcastnya akan dikirim oleh tim panitia ya. Dan untuk selanjutnya akan ada panduan penugasan yang akan disampaikan oleh tim panitia itu dari Kak Alda. Untuk Kak Alda silahkan. Baik, terima kasih Kak Milani.
Halo teman-teman semuanya, selamat siang. Suara aku terdengar jelas ya? Terdengar. Oke, jadi untuk pertemuan kali ini kita ada beberapa penugasan. Boleh, Kak? Oke, jadi ini penugasan yang pertama ini adalah terkait dengan empati atau kepekaan sosial. Jadi di sini teman-teman diminta untuk mengerjakan tugas, di sini ada studi kasus, dan teman-teman diminta untuk menanggapi mengenai kasus tersebut gitu. Dengan instruksinya yaitu submit kembali file worksheet 3 ini di Google Classroom maksimal hari Rabu 7 Oktober 2020 pukul 23.59 dengan format penulisan font Times New Roman ukuran 12 dan line space, spacing 1,5. Kumpulkan tugasnya, jangan lupa dalam bentuk PDF ya teman-teman supaya mudah kita ceknya. Terus format penulisan filenya, nama prodi underscore tugas KS. Jika halaman kurang, teman-teman bisa tambahkan sendiri dan jangan lupa di klik submit atau serahkan. Nanti untuk studi kasusnya bisa teman-teman cek sendiri, akan aku upload di ini ya, di Google Classroom-nya. Bisa teman-teman download dan bisa langsung teman-teman kerjakan di situ supaya lebih mudah. Boleh Kak lanjut yang satu lagi? Oke. Jadi terkait materi yang sebelumnya yaitu visioner dan inspiratif. Di sini ada instruksi, jadi penugasan kalian tuh akhirnya penugasan kelompok. Kalian bisa kerjain sama kelompok, nanti kelompoknya udah dibagi. Mungkin bakal aku share lagi di grup teman-teman supaya bisa lebih memudahkan teman-teman. Jadi di sini teman-teman akan dibagi ke dalam 9 kelompok. Dengan masing-masing anggota 9 sampai 10 orang per kelompoknya. Nah, setiap kelompok diminta untuk membuat campaign dengan tema tertentu. Tema campaign yang dipilih setiap kelompok itu nggak boleh sama. Jadi teman-teman nanti bisa dirundingin di grup masing-masing mungkin dan di-share juga di grup KLK teman-teman. Kira-kira tema yang dipilih kelompok 1 sampai 9 itu apa. Lalu di bawah akan dilampirkan form campaign page-nya. Itu bisa jadi acuan teman-teman untuk membuat bahan presentasinya. Dan media presentasinya yang mau teman-teman gunakan buat minggu depan itu bebas. Bisa menggunakan Word, PowerPoint, atau lain-lainnya, dan presentasi dilakukan di pertemuan ketiga hari Minggu, 11 Oktober 2020. Nah, ini form campaign-nya, nanti bakal aku upload juga di Google Classroom teman-teman, jadi bisa dicek juga nanti. Ingat ya teman-teman, ini penugasannya kelompok, jadi sebisa mungkin semuanya berpartisipasi secara aktif dalam penugasan ini ya. Okay, ini ada kurang lebih 5 poin utama yang bisa jadi acuan teman-teman mengerjakan penugasan kelompok ini. Okay. Terus aku mau ngingetin lagi juga untuk teman-teman jangan lupa mengerjakan resume-nya ya, karena resume ini bisa jadi bukti kehadiran teman-teman. Jadi kalau mungkin ada teman-teman yang belum mengerjakan resume di minggu lalu, itu ada pengurangan poin 5 poin ya. Oke, mungkin penugasannya cukup sekian. Mungkin ada teman-teman yang mau tanya dulu. Kak, izin bertanya. Oh iya, kenapa? Itu presentasi, Kak. Iya, nanti kita di minggu ketiga ada presentasi. Jadi hasil campaign teman-teman bakal teman-teman presentasikan dengan acuan form ini teman-teman, kayak gitu. Saya izin bertanya. Ya? Campaign-nya itu ditentukan temanya? Temanya dibebasin untuk teman-teman bisa milih temanya sendiri, tapi kita mengimbau teman-teman untuk tidak memilih tema yang sama. Jadi misalnya kelompok 1 dan kelompok 3 temanya nggak boleh sama ya. Bisa dirundingin di kelompok di grup LK teman-teman mungkin nanti.
Oke, oke, baik Kak, terima kasih. Tanya. Iya, kenapa? Izin bertanya Kak. Iya, iya. Kan kita nanti minggu depan tuh presentasi tentang kampanye yang sosial media kan. Nah, ini kampanye kita lakukan setelah presentasi apa sebelum presentasi? Kampanye kalau di sini ada di poin ketiga Kak, maaf bentar. Di poin ketiga itu jadi ada teman-teman udah melakukan kampanye-nya dalam di sosial media teman-teman, misalnya media sosial yang teman-teman pilih itu Instagram. Nah, nanti link-nya bisa dimasukin ke sana. Jadi kita bisa cek apakah teman-teman udah benar-benar mengerjakan campaign-nya atau belum. Gitu ya, teman-teman. Kira-kira. Oke, kalau berarti nanti di presentasi itu udah hasilnya kayak bukan cuma rencana aja. Ya, udah hasilnya, teman-teman. Oke, makasih, Kak. Ada lagi? Oke, mungkin udah ya teman-teman, udah cukup jelas. Kalau misalnya tiba-tiba nanti teman-teman menemui kendala atau kebingungan lagi, teman-teman bisa nanya di grup KLK teman-teman, karena di situ ada kakak-kakak panitianya juga yang mungkin nanti bisa bantu teman-teman untuk mengerjakan penugasannya. Oke, sekian dari aku, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus teman-teman. Waalaikumsalam, terima kasih Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak. Oke, teman-teman angkatan 57, nggak kerasa hari ini sudah full dari pagi tadi sampai ini udah zuhur, kita melaksanakan KLK di edisi kedua. Sebelum kita bubaran, ayo semuanya kita on cam dulu, kita dokumentasi dulu bareng-bareng. Yuk, on cam yuk semuanya yuk. Oke, sudah? Ada yang belum? Gimana kakak-kakak panitia? Apakah sudah siap di foto bersama? Oke teman-teman, 1, 2, 3, senyum semuanya. Yuk lagi. Yang banyak nih kak, fotonya kak. Oke lagi teman-teman. Bergaya, bergaya. 1, 2, 3. Boleh jempolnya 2 diangkat gini-gini. Ayo bareng-bareng. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke teman-teman, nggak kerasa KLK edisi kedua kali ini sudah di penghujung acara. Sebelumnya saya mengucapkan mohon maaf apabila masih ada banyak salah kata sebagai moderator pada hari ini. Terima kasih kepada Angkatan 57 yang telah bersemangat dalam hari ini dalam mengikuti KLK edisi kedua. Terima kasih juga kepada panitia KLK yang sudah menyelenggarakan acara ini. Akhir kata, wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tugasnya dikerjakan, dan ini ada video lagi dari sponsor kebanggaan kita, Wardan Bayu. Sampai jumpa di KLK minggu depan. By provider serba digital pertama di Indonesia. Bebas pilih kuota plus topping, Bayu, semuanya semaunya. Dari gelap malam, bintang temani mimpimu. Apa yang kau takutkan dari matahari, hangatnya sinari cantikmu. Cita dan mimpimu indah masa depan, setia ku temanimu. Bersamamu.
manusia berapi dunia. Aku teman-teman boleh live ya, yang 57. Izin live, Kak. Sampai jumpa minggu depan. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Semoga sehat selalu, Kak. Makasih, Kak. Dadah.